Assalamualaikum, Assalamualaikum Ratu. Selamat petang kepada pelajar. So, pada petang ni kita akan ulang kaji topik, dua topik lah. Satu jam yang pertama saya akan buat kinematik ataupun pergerakan zarah pada satu garisan, dan juga topik pembezaan ataupun dalam bahasa Inggeris deposition. So, kita mulakan dahulu dengan topik kinematik Okay, saya akan share dulu screen. Okey. So kalau anda tengok pada skrin ni, kita akan buat ulang kaji dengan topik kinematik iaitu pergerakan zarah pada satu satah Okey, so topik ni sebenarnya tak sukar sangat, dan kebanyakan soalan saya tengok adalah pada kertas kedua iaitu bahagian C kebanyakannya lah. Ada juga setengah negeri yang letak pada paper 2 pada section B. Tapi kebanyakan adalah pada section C paper kedua. Okey, untuk nak menjawab soalan-soalan berkenaan dengan kinematik ni, anda kena mahir empat perkara ini So maksudnya untuk nak menjawab soalan kinematik ni, anda kena tahu asas kamiran macam mana nak kamirkan fungsi, anda kena dah faham. Macam mana nak bezakan sesuatu fungsi. Kemudian anda kena tahu hubungan antara sesaran. So sesaran ni biasa kita gunakan simbol S Hal laju biasa kita gunakan simbol V, dan pecutan kita gunakan simbol A S for sesaran V for velocity, A adalah untuk acceleration And then ada setengah juga soalan-soalan yang menggunakan fungsi-fungsi kuadratik. So ini adalah perkara yang sepatutnya anda kena mahir dulu sebelum nak menjawab soalan kinematik Dan di bawah ni ada saya bagi macam satu panduan ringkas Macam mana kita nak hitung, katakanlah kalau kita ada acceleration kita ada fungsi acceleration. Kalau kita nak dapatkan hal laju, kita kena kamirkan kita punya acceleration, kita akan dapat velocity Tapi kalau kata pada masa itu anda ada velocity, anda nak dapatkan sesaran, anda kena kamirkan velocity, anda akan dapat sesaran Tetapi jika anda ada fungsi sesaran, jika anda bezakan dia, anda buat dia punya differentiation terhadap masa ds over dt, anda akan dapat velocity. Dan jika anda bezakan velocity ni terhadap masa, anda akan dapat pecutan ataupun acceleration So perkara ni anda kena tahu dulu sebelum nak menjawab soalan kinematik. Okey, kita tengok terus soalan supaya kita tengok macam mana soalan-soalan ni yang dalam soalan trial yang saya ada. So ini adalah beberapa beberapa formula lah untuk anda ingat tentang kamiran So sepatutnya kamiran-kameran tentu macam ni anda dah tahu macam mana nak gunakan. Okey. Yang penting kat sini adalah kamiran. Contohnya kalau kita kamirkan satu constant, kita akan dapat B. Bezakan satu B, kita akan dapat A. So kalau kita kamirkan B, kita akan dapat A lah. Ini adalah songsangan terhadap pembezaan ataupun kamiran Okey, kita straight terus kepada soalan Okey, ini soalan Penang Soalan Penang 2021 kertas 2, tapi dia gunakan section B So kebanyakan negeri lain gunakan section C. Okey, tak apa. So soalan ini saya akan baca dalam bahasa Melayu Suatu zarah bergerak sepanjang satu garisan lurus melalui satu titik tetap O dengan pecutan 10 meter per saat. Okey, 10 meter per saat. Pecutan diberi sebagai satu fungsi ni, A adalah 4T tolak 12 dengan T di situ adalah masa selepas melalui titik tetap O. Cari pecutan awal pada zarah tersebut. Okey, bila dia katakan tentang awal ni, maksudnya pada masa kosong saat. Itu maksudnya awal. So maksudnya dia suruh cari apa? Dia suruh cari apakah pecutan apabila T sama dengan kosong. Sebab awal ni maksudnya kosong saat. So senang saja, kita ganti saja. K
kita gantikan dalam formula dari bagilah 4t tolak 12. So jika t itu adalah sifar, maksudnya pecutan dia adalah negatif 12 meter per saat kuasa 2. Itu saja, eh, dan anda dapat markah 1. Eh, soalan ni agak pendek, eh. Ha, yang penting situ anda kena tahu tentang masuk awal, eh. Awal maksudnya bila t sama sifar. Okey, kemudian kita dikendaki mencari hal laju minimum zarah tersebut. Okey. Yang ni cikgu kena gunakan slide baru supaya kita boleh buat kerja. So cikgu buat dua slide. Okey. So dia dah bagi tahu tadi tentang dia punya pecutan, eh, function dia. So cikgu suka sangat letak guna AT, eh. AT maksudnya A dalam fungsi T, eh. So kalau anda tak nak letak T tu pun tak apa, tak ada masalah, tapi cikgu suka guna gitulah. AT sama dengan 4T tolak 12. Okey, ini pecutan, eh, acceleration. Okey. So sekarang ni dia nak tahu hal laju minimum. Okey. So hal laju minimum maksudnya kita nak kena cari V paling minimum itu berapa. So kita kena tahu, eh, sesuatu fungsi, eh, sesuatu fungsi dikatakan mempunyai nilai minimum ataupun maksimum apabila pembezaan fungsi itu sama dengan sifar. Ini satu pernyataan yang amat penting yang anda kena faham. Eh, sesuatu fungsi dikatakan ada nilai minimum atau maksimum apabila pembezanya disamakan dengan sifar. Maksudnya kita nak cari, kalau katalah kita ada fungsi V, kalau saya buat pembezaan fungsi ini terhadap T dan saya samakan dengan kosong, maksudnya saya boleh cari V sama nilai V minimum atau nilai V maksimum. Ha, ini maksud dia. Eh? Dan anda dah tahu tadi, eh, dv over dt ini sebenarnya adalah pecutan. Dan kebetulan pecutan sudah diberi pun function dia. Jadi cikgu terus gantikan 4t tolak 12 sama dengan sifar. Maka kita akan dapat sini t adalah 3 saat. Okey. So macam mana kita nak tahu nilai V yang kita hasilkan adalah nilai V minimum atau maksimum? Kalau anda masih ingat topik pembezaan, kalau kita punya terbitan kedua kita bernilai positif, kita tahu nilai V ni adalah nilai V yang minimum. Eh, sebaliknya kalau terbitan kedua yang ini bernilai kurang dari kosong ataupun negatif, maka nilai V kita lah nilai V yang maksimum. Okey, dan kita dah tahu tadi dv over dt tadi dah diberi pun ini adalah sama dengan 4t tolak 12, eh. Jadi kalau cikgu buat terbitan yang kedua, sini kita akan dapat nilai dia 4, iaitu lebih besar dari kosong. Maksudnya V yang kita dapat tu memang V yang minimum. So betul lah, nilai V tu kita akan dapat nilai minima. Maka nilai V yang paling minima berlaku apabila T dia sama juga dengan berapa T kita dapat? 3 saat. Jadi kalau kita nak tahu nilai V minimum, jadi kita kena tahu nilai fungsi V ni apa. Okey, macam mana kita nak tahu nilai fungsi V ni apa? Kita kena buat kameran, eh. Sekejap, eh, cikgu buat satu slide lagi. Kita dah diberitahu A iaitu bernilai sama dengan dv over dt. Yang ini daripada soalan, eh. Dia adalah 4t tolak 12, eh. Jadi kalau kita nak tahu V, kita kena kamirkan pecutan. Okey.
Jadi kalau kita kamilkan pecutan, kita akan dapat 4T tolak 12DT lah. Dan kalau kita kamilkan 4T ni, kita akan dapat 2T kuasa 2 tolak 12T campur satu pemalar yang kita kena tahu nilai dia. Okey, macam mana kita nak dapatkan pemalar ni? So kita tengok soalan balik . Dia ada beritahu apabila satu zarah itu melalui satu titik O, halaju dia adalah 10 meter per saat. Ini adalah satu clue Dia dah beritahu kat sini, zarah melalui satu titik tetap O di mana halaju dia pada masa itu adalah 10 meter per saat. So apa maksudnya zarah melalui satu titik tetap O? Maksudnya pada masa T sama kosong saat, itu maksud dia, halaju dia adalah 10 meter per saat. Ini maksud dia. Bila zarah melalui satu titik O, maksudnya bila T dia sama kosong, halaju dia 10 meter per saat. Jadi kalau kita gantikan ini ke dalam persamaan ini, jadi kita akan dapat kalau kita katakan V dengan 10, kita katakan T itu dengan kosong, sudah tentu C kita akan dapat 10. Jadi maksudnya fungsi halaju kita adalah 2T kuasa 2 tolak 12T campur 10. Jadi sekarang baru cikgu boleh kira nilai V minimum. Okay, cikgu kena gunakan slide baru sebab slide ni dah penuh. Okay, kita tengok balik V kita. Inilah kita punya fungsi halaju. 2T kuasa 2 tolak 12T campur 10. Kita dah tahu tadi V adalah paling minimum apabila T sama dengan 4 saat ke? Kalau cikgu tak silap tadi. 3 saat, sorry. Jadi maksudnya V minimum kita sama juga dengan 2 kali dengan 3 kuasa 2 tolak 12 darab 3 campur 10. So kalau kita kira ni, kita akan dapat negatif 8 meter per saat. So tandaan negatifnya maksudnya apa Kita kena faham tandaan negatif maksudnya zarah itu bergerak ke arah kiri dengan kelajuan 8 meter per saat. Itu maksud negatif. Kalau kita dapat positif, maksudnya zarah itu bergerak ke arah kanan dengan halaju 8 meter per saat. So tanda negatif ni amat penting menunjukkan kedudukan zarah itu sama ada sebelah kiri O ke ataupun sebelah kanan O. Itu penting kena faham. Setakat ni okey tak? Ada apa-apa masalah tak setakat ni? Hello. Okey cikgu. Okey. Okey, cikgu kena tengok soalan balik sebab saya rasa cikgu dia ada 3 soalan ke 4 soalan. Dia ada 4. So kita dah buat yang ni. Yang ni pun kita dah buat. Yang C ni kita kena faham maksud ayat ini. Dia suruh kita cari nilai T iaitu dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Maksudnya zarah itu berehat seketika. Rest maksud berehat lah. So macam mana kita nak tahu zarah itu berehat? Ini soalan C. So zarah akan berehat ataupun berhentilah Berehat ataupun berhentilah, boleh kita gunakan perkataan sama, apabila halaju dia adalah sifar. Ini penting Bila laju dia sifar, maksudnya dia tidak ada tenaga nak bergerak. Jadi zarah tu akan berhenti. Dan kebetulan soalan B tadi kita dah cari fungsi V tadi. Jadi kita nak guna sekarang benda ni. So 2T kuasa 2 tolak 12T campur 10 sama dengan sifar. So cikgu nampaknya kat sini kita boleh bahagikan semua dengan 2 sebab kita mudahkan ni, kita bahagikan 2. Ni cikgu mudahkan sebab senang kita nak faktorkan dia. So kalau kita faktorkan ini, kita akan dapat T tolak 1 T
tolak 5 lah. Eh, maksudnya kalau kita selesaikan, kita dapat T sama ada 1 saat ataupun 5 saat. Maksudnya apa sini? Maksudnya zarah ini akan berehat ataupun berhenti bergerak apabila masa dia mencapai 1 saat dan juga apabila masa dia mencapai 5 saat. Dia ada dua masa. Yang maksudnya zarah itu akan berehat ataupun berhentilah, dia tak bergerak langsung. Eh, semasa 1 saat dengan 5 saat. Okey, boleh eh? Boleh faham eh? Nombor soalan C ni eh? Boleh. Okey. Kita tengok soalan D masih lagi Penang eh. Jumlah, okey, ayat ni penting eh. Jumlah. Dia bukan jarak je. Kalau susah cari jarak, soalan yang lain eh. Sekarang susah cari jumlah jarak dalam unit meter yang dilalui oleh zarah dalam 4 saat pertama. Ayat ni penting. 4 saat pertama ni penting eh. Perkataan pertama ni penting. Okey, kenapa penting? Okey, cikgu tunjukkan kejap lagi. Kenapa penting? Okey, sorry, cikgu kena buat slide baru. Kita buat dua slide lah, takut nanti tak cukup. Ops. Apa pula ni eh? Sekejap. Yang ni cikgu copy tadi link untuk nak join kelas. Sekejap. New slide. Okey. Okey, kita kena faham eh. Dia nak tadi jumlah jarak dilalui zarah. Dan dia ada satu lagi perkataan kunci sini, 4 saat pertama. So bila kita ada ayat pertama ini, kita ingat, kena ingat satu formula eh. Maksudnya apa ni? Maksud dia kena cari sesaran pada masa saat yang keempat, tolak dengan sesaran pada masa sifar. Okey, ini satu formula eh. Ataupun cikgu boleh tulis dalam bentuk formula yang umum, jumlah jarak dilalui zarah dalam n saat pertama. Kita boleh tulis formula ini menjadi Sn tolak S kosong. Ini satu formula. Okey, kalau katakanlah soalan ini sudah bagi kita fungsi V, jadi kita boleh gunakan kamiran eh. Kamiran daripada kosong sampai N V dt. So sama ada nak gunakan yang di atas pun boleh, yang ini pun boleh, nak guna yang ini pun boleh, dengan syarat fungsi V ni kita tahu dia punya, dia punya ungkapan lah. Okey. So sebelum kita nak dapatkan jumlah jarak ini, sebab cikgu lebih berminat nak gunakan formula kamiran eh. So bila kita nak gunakan formula melibatkan kamiran, adalah lebih baik kita lakarkan graf dahulu. Lakarkan graf apa? Lakarkan graf halaju melawan masa. Eh? So pada faksi menegak ni kita gunakan V, pada faksi mendatar ni kita gunakan T eh. So kita nak lakarkan fungsi V tadi. So VT tadi kita dah tahu mana tadi, 2T kuasa 2 tolak 12T, kalau tak silap cikgu, campur 10, betul ke? Cikgu pun tak ingat, ok. Ok, nak melakar graf ni, kita boleh gunakan maklumat-maklumat yang dah ada sebelum ini. Contohnya, fungsi V minimum apabila 3 saat eh. So, maksudnya pada masa 3 saat, nilai V dia 8, negatif 8. So, bila T sama dengan 3, V dia akan dapat negatif 8. Ini memang dah ada kita dapat eh. And then, kita tahu juga, zarah akan berehat apabila masa dia 1 saat dengan 5 saat. Maksudnya apa? Pada masa T sama dengan 1 saat, tiada halaju sebab tak bergerak. Dan pada masa 5 saat pun tidak akan bergerak. Okay? Dan kita pun dah diberitahu dalam soalan, kalau kita tengok soalan balik eh, mana soalan? Halaju zarah pada satu titik tetap adalah 10 meter per saat. Maksudnya apa?
Maksudnya apabila T sama dengan kosong, H laju adalah 10 meter per saat. So yang ini sebenarnya kita boleh gantikan T sama dengan kosong, kita akan dapat V sama 10 meter per saat. Okay, so berdasarkan maklumat ni, kita boleh lakarkan V melawan T. Okay, so kita tengok sini, apabila T sama dengan kosong, V sama 10, so kita lakarlah lebih kurang 10 dekat sini. Apabila T sama dengan 1, V kosong, so 1 lebih kurang kat sini. Apabila T sama dengan 5, lebih kurang kat sini, V pun kosong. Apabila T sama dengan 3, lebih kurang di tengah-tengah ini, nilai V dia paling rendah, negatif 8, so maybe dekat sini. So bila kita lakar graf, kita akan dapat lebih kurang begini. So inilah kita punya lakaran, V sama dengan 2T kuasa 2 tolak 12T campur 10. So kenapa cikgu nak kena lakar ni? Sebab kita nak menggunakan integration, integration. Okay, bila kita nak gunakan formula integration, kita kena tengok sama ada luas dia positif atau negatif. Ingat bila luas itu berada di atas ini, luas ini akan positif. Tetapi luas yang dekat bawah ni, yang cikgu lakarkan ni, luas ini akan dapat negatif. Sebab itulah perlu kita lakar, sebab nanti takut bila kita buat integration, kita akan campurkan positif dengan negatif ni, iaitu yang tak betul lah. So bila kita nak cari luas, kedua-dua luas ni mesti positif. Kalau luas ni dapat negatif, kita kena positifkan dia. Sebab itulah cikgu lakarkan graf, sebab nak tahu tempat mana dia dapat negatif dengan positif. Okey, apa soalannya? Cikgu pun dah lupa soalannya. Dia nak pada 4 saat pertama. 4 saat pertama maksudnya 4 tu dekat sini lebih kurang. So rasanya cikgu nak kena padam yang lakaran ni. Okey. So maksudnya dia suruh kita cari luas yang cikgu lorik ni. Yang ni. Yang ini campur dengan yang ini. Itulah dia punya jarak. Dan kalau awak tengok betul-betul, luas yang bahagian atas ni, yang cikgu bawa lorik ni, dia mesti positif. Tetapi luas yang dekat bawah yang cikgu lorik kali kedua ni, dia mesti negatif. Jadi mau tak mau cikgu kena asingkan dua jenis pengkamiran kat sini, iaitu kita kamirkan daripada 0 sampai 1 fungsi V kita tadi. Nampak? Campurkan dengan kamiran daripada 1 sampai 4. Dan ingat kamiran 1 sampai 4 ni kita akan dapat negatif. So untuk positifkan dia, cikgu kena moduluskan dia. Nampak tak? Cikgu kena positifkan dia. Cikgu, sebab tu cikgu letak tanda ni. Ni maksudnya modulus. Nilai kamiran itu akan dipositifkan. Jadi sekarang cikgu buat seterusnya. Alamak, kena buat slide lagi. Sekejap ya. Cikgu tambah slide. Jadi kita akan buat satu persatu lah. Kamiran yang pertama tu, iaitu kamiran 0 sampai 1. Fungsi V dia lah 2T kuasa 2 tolak 12T campur 10 DT. Okay, untuk kawasan yang ni ini 0 sampai 1. Dan yang negatif tu pula daripada 1 sampai 4. Tetapi ingat kita moduluskan dia, 2T kuasa 2 tolak 12T campur 10 DT. Kenapa cikgu moduluskan? Ingat, sebab dia terletak di bawah. So bila terletak di bawah, luas tu akan dapat negatif. So kena ingat, jarak mana boleh negatif kan? Jarak mesti sentiasa positif. Okay, jadi kita kita selesaikan lainlah. 2 per 3 T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 campur 10 T. Ini kita nilaikan daripada 0 sampai 1. Campurkan dengan kamiran yang satu lagi lah, yang kita moduluskan. Okay, so kalau kita gantikan lah. Okay, tolak sifar. Okay, campurkan dengan modulus 2 per 3 darab 4 kuasa 3 tolak 6 darab 4 kuasa 2 campur 10 darab 4. Tolakkan dengan 2 per 3 darab 1 kuasa 3 tolak 6 darab 1 kuasa 2 campur 10 darab 1.
So ini semua kita kena moduluskan. So kalau kita kira sini, kita akan dapat semuanya akan dapat 22 2/3 meter. Boleh ringkaskan lah. Boleh cuba ringkaskan dan air kita akan dapat suatu nilai yang sentiasa positif. Okey. Boleh faham tak ni? Soalan Penang. Soalan satu. Ada soalan-soalan? Okey tak? Boleh, cikgu. Boleh, eh? Okey, cikgu. Okay, boleh, boleh. Sekejap, cikgu tengok sekarang dah pukul berapa ni? 2.44. Okey, tak apa. Soalan seterusnya, kalau kita tengok, ini daripada Kelantan. Dan dah nampak sekarang, paper-paper negeri lain, dia suka letak pada section C. Soalan Zarah ni. Penang saja yang saya pilih, dia section B. Tapi, tak apalah. So, kalau tengok lepas ni, semua paper negeri-negeri lain letakkan soalan Zarah ni adalah pada section C. Anda kena pilih dua soalan kot daripada section C. Dan kalau anda pilih Zarah, so anda jawab Zarah lah. Okey, soalan ni soalan nombor 12. Suatu zarah bergerak sepanjang garis lurus melalui satu titik tetap O, halajunya diberi sebagai ungkapan ini, V sama dengan MT squared plus NT. So anda boleh nampak ni adalah fungsi kuadratik. So anda, kalau anda boleh gabungkan pengetahuan fungsi kuadratik dalam zarah ni, lagi baiklah. Sebab lagi senang anda nak memahami. Dan nilai apa fungsi V ni adalah berlaku selepas melalui titik tetap O lah. Okey, betul. Zarah dikatakan berhenti seketika apabila masanya sama dengan 5 saat dan pecutannya bernilai 3 meter per saat. Unit pun salah soalan ni. Sepatutnya meter kuasa 2 sepatutnya. Pecutan mesti unitnya meter saat kuasa negatif 2 apabila T sama dengan 1. Okey, so ini maklumat-maklumat yang penting yang kita boleh extract daripada soalan. Soalan ini disuruh cari nilai M dengan N. Okey. So, cikgu kena buat beberapa slide kosong. Okey, kita catatkan dulu apa maklumat yang dah ada. Okey, dia beritahu dah velocity ataupun V, halaju. So ingat cikgu suka sangat letak T ni. So kalau anda tak nak letak pun tak apa, ini optional. MT kuasa 2 campur MT. Dan kalau nampak ni adalah persamaan kuadratik. So kalau anda boleh gabungkan pengetahuan kuadratik dalam soalan zarah ni, dia ada satu bonus lah. Mudah nak faham. Okay. Kemudian dia beritahu, zarah berhenti seketika. Ingat, zarah berhenti ni maksudnya, dia tidak ada tenaga. Bila tidak ada tenaga, maksudnya dia punya velocity adalah sifar. So, berlaku bila? Berlaku bila T sama dengan 5. So, that's why, cikgu suka tulis gini, bila T sama dengan 5, halaju di sifar. Nampak? Lebih mudah lagi. Ataupun kalau nak tulis panjang pun boleh. Bila T sama dengan 5 saat, V sama dengan 5 meter per saat pun boleh juga. Nak tulis dalam bentuk ini pun boleh. Nak tulis dalam bentuk ini pun boleh. Sama saja. Tak ada masalah. Okey, seterusnya apa dia? Pecutan adalah 3 meter saat kuasa 2 bila T sama dengan 1. Maksudnya, pecutan semasa berapa saat? Pada masa 1 saat, nilainya 3 meter per saat kuasa 2. Ataupun kalau anda biasa buat bila T sama dengan 1 saat, pecutannya 3 meter per saat pun boleh juga. Nak tulis dalam bentuk ini pun boleh. Nak tulis dalam bentuk ini pun boleh. Tidak ada masalah. Okey. So sekarang ni kita cuba gunakan maklumat yang ini. Kita dah tahu VT sama dengan MT squared plus NT. So kalau cikgu gunakan VT sama VT pula. V5 sama dengan kosong. Okey. Jadi maksudnya cikgu gantikan saja nilai T tu. M T kuasa 2 campur N 5 sama juga dengan kosong, kan? Jadi kalau kita mudahkan, kita akan dapat 25M campur 5N sama dengan kosong. Ini adalah persamaan pertama kita. Okey. Dan kita ada satu lagi maklumat daripada sini. Pecutan Nampak ni pecutan nombor 2 ni, yang maklumat yang kedua ni, yang cikgu buat bintang
Okey, cikgu tulis kat sini, harapnya kita boleh nampak sini. Pecutan sebenarnya adalah dV over dt. Okey. Jadi maksudnya kalau kita bezakan fungsi v terhadap t, kita akan dapat pecutan lah. Dan kita dah tahu tadi, kalau kita buat a ni dV over dt, kita akan dapat 2mt campur n. Nah, ini dia punya v ni kan. So kalau kita bezakan v terhadap t, kita akan dapat 2mt campur n. Dan cikgu suka sangat tulis ni sebagai at. Senang sikit, cikgu suka cara macam ni kalau ada at. Dan dia dah bagi tahu tadi a1 sama dengan 3. Jadi maksudnya bila kita gantikan t sama dengan 1, pecutan dia akan dapat 3. So gantikan dalam persamaan ini, kita akan dapat 2m darab dengan 1 campur dengan n dapat 3, ataupun 2m campur n sama dengan 3. So nampak tak kita ada dua persamaan serentak sekarang. Dua persamaan serentak. Jadi maksudnya kita kena tengok topik persamaan serentak untuk selesaikan dua persamaan ni lah. So 25m campur dengan 5n sama dengan 0, persamaan pertama. Dan yang kedua pula, 2m campur n dapat 3. So kalau anda selesai ni secara serentak, kalau anda selesai secara serentak, anda akan dapat, cikgu tak tunjuk, anda boleh selesaikan sendiri. M anda akan dapat nilai dia lah negatif 1, n dia adalah positif 5. Anda boleh cuba sikit, cikgu tak tunjukkan detail lah sebab kita pun masa tak cukup sangat, So kita akan dapat yang ni lah, m sama negatif 1 dan n sama 5. Maksudnya fungsi v kita tadi, kalau kita tulis balik, dia adalah negatif t kuasa 2 campur dengan 5t. So inilah fungsi hal laju kita, di mana kita gantikan m sama negatif 1, n sama dengan 5. Okey, boleh tak? Soalan dia nak tahu nilai yang ni, Soalan dia tak nak yang ni, dia tak nak. Tapi cikgu sahaja je lah buat kesimpulan fungsi V kita yang ni. Tapi soalan nak yang ini saja. Okey, boleh? Boleh tak? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, soalan seterusnya masih lagi soalan Kelantan ni. Julat apabila zarah itu bergerak ke kanan. Cikgu ada cerita tadi pasal ni. Zarah akan bergerak ke sebelah kanan sekiranya tenaga dia positif. So bila tenaga positif, maksud bila halaju dia lebih besar daripada kosong. Zarah akan bergerak sebelah kiri jika tenaganya negatif. Maksudnya bila V kurang dari sifar. So maksudnya kat sini lah, bila V besar dari kosong lah ni. Sebab ke kanan, ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi sebab itu cikgu ungkapkan ni terus tadi, sebab kita nak soalan B. So zarah akan bergerak ke kanan sekiranya V besar daripada sifar. Jadi masih kita akan dapat negatif T kuasa 2 campur 5T lebih besar daripada kosong. Okey, cikgu tak suka sangat ada tanda negatif di depan kuasa 2 ni. Jadi cikgu darabkan kedua-dua belah dengan negatif 1. So dia akan jadi T kuasa 2 tolak 5T. Ingat, bila ketaksamaan kita darabkan negatif 1, tanda ini akan bertukar. Kenapa cikgu darab negatif 1? Sebab cikgu nak buang negatif ni di depan T kuasa 2. Dan ini kalau kita buat pemfakturan, kita akan dapat yang ini. Okay, so macam mana kita nak selesai ni? Cikgu biasa suka gunakan kaedah garisan, kaedah garisan. T darab T tolak 5 kurang daripada kosong. So kita ambil ungkapan pertama ni, kita samakan dengan kosong. Dan satu lagi punya ungkapan ni, kita samakan dengan kosong. Maksudnya kita akan dapat T sama dengan 5. Kita buat satu garisan lurus. Kita susun dulu, T sama dengan kosong, T sama dengan 5. Okay. Disebabkan ini adalah ketaksamaan, bukan jenis ketaksamaan yang begini, dia cuma ketaksamaan yang tidak melibatkan sama juga. Jadi kita akan buat satu anak panah ke sebelah kanan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya T tolak 5 lebih besar daripada kosong. Dan satu lagi, yang ini tak termasuk kosong. Ini maksudnya T lebih besar daripada kosong.
Okey, so tempat-tempat yang tidak ada garisan merah ni kita akan jadikan dia titik. Nampak ni sebelah sini pun cikgu akan buat titik macam ni. Okey, so benda yang titik ni adalah nilai negatif . So bila negatif darab nilai negatif, dia akan dapat positif di sini. Ini adalah positif, darab negatif kita akan dapat negatif di sini. Yang ni positif, darab positif kita akan dapat positif di sini. So kita nak jawapan sini kurang dari kosong . So bila kurang kosong kita nak yang negatif. So maksudnya nak dapat nilai negatif mestilah terletak antara julat ini. Jadi maksudnya jawapannya adalah terletak antara 0 sehingga 5. So inilah jawapannya. Boleh faham tak kaedah ni? Boleh faham tak? Boleh? Hello? Boleh cikgu. Boleh . Kaedah ni boleh faham . Okey, cikgu ada macam dengar ada orang jawab dengan teks . Saya tengok apa yang anda tulis . Sebab cikgu tak dapat nak baca . Apa anda tulis ni? Okey, boleh. Okey. Okey, soalan seterusnya. Mana pula ni? Okey, soalan C lah. Jarak. Ah, nampak ni, dia bukan jumlah jarak, dia jarak saja. Ini yang ayat dia penting. Tadi kita tunjuk soalan jumlah jarak. Ni jarak. Yang dia lulus jarak pada saat kelima. Ini satu perkara yang baru yang anda belajar. Berbeza dengan soalan tadi . Soalan yang tadi kalau tengok. Mana tadi? Yang ni dalam 4 saat pertama. Nampak . Ayat dia lain . Soalan yang kedua ni pula pada saat kelima. So bila dia kata perkataan pada saat kelima, formula dia apa dia? Formula dia adalah S4 sesaran kelima tolak sesaran pada masa 4 saat. Sebab dia ada ayat pada saat kelima. Ataupun dalam bentuk yang umum, cikgu buat satu formula umum . Mana pula ni? Oh, ni cikgu perlu buat slide lagi lah . Tak cukup slide punya. So dia cari tadi jarak dilalui zarah pada saat kelima. So bila ada soalan macam ni, kita kena cari sesaran pada saat kelima tolak sesaran pada saat keempat. Okay, ataupun dalam bentuk integration boleh kita buat juga. Dialah pada saat 4 kepada 5, tetapi kita kena buat BDT. Ataupun dalam formula yang umum, jarak dilalui zarah pada saat ke N. Cikgu buat dalam bentuk umum. Pada saat ke N. Apa formula dia? Dia adalah SN tolak SN tolak 1 ataupun kamiran N tolak 1 kepada N BDT. Ini satu formula. Nampak? Ada beza antara soalan ini dengan soalan Penang. Soalan Penang kalau anda tengok tadi, perkataan ni lain sikit. Mana tadi soalan Penang? Ini Kelantan . Mana tadi Kelantan? Ini. Ini dalam 4 saat pertama. Formula dia adalah S4 tolak S0. Ataupun kamiran 4, kosong kepada 4. Tapi untuk soalan Kelantan, anda nampak tadi, mana tadi? Pada saat kelima. Berbeza . So ini kena aware. Jangan ni ambil mudah, ambil serius . So formula dia pun berbeza. Formula dia akan jadi macam ni . SN tolak SN tolak 1 kalau kita tidak ada fungsi V lah. Tapi kalau kata fungsi V tu diberi dalam soalan, kita boleh gunakan kamiran . So kalau tengok pada soalan, fungsi V tu saya rasa diberi. Nampak ni? Memang diberi. Jadi maksudnya kita boleh gunakan kaedah pengkamiran. Yang ini lebih mudah. Okey. So sekarang kita nak cari jarak dilalui
Zarah pada saat kelima. Ingat, sebabkan diberi fungsi V, so kita boleh gunakan S lah. Kalau nak, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam soalan ni, kita tidak ada fungsi sesaran. Dia tidak ada S, dia cuma bagi V. Jadi kita boleh gunakan 4, 5 V, B, D. Nampak? Jadi sini kita lebat 4 kepada 5. B tadi kalau cikgu tak silap tadi, negative T squared campur 5T DT. So kalau kita kamerkan, kita akan dapat ni lah. Dan anda boleh mudahkan, cikgu tak tunjukkan, akan dapat 21 per 6 meter. Ataupun 13 per 6 lah ni. 13 per 6 meter. Okey dah? Boleh dah ni? Boleh. So tolong take note tentang perbezaan jumlah jarak tadi dengan jarak tu tadi. Dia ada beza. So dia ada ayat pada saat kelima. Soalan Penang dia lain sikit cara dia. Jadi kena faham. Sebab kalau anda guna formula yang salah, anda akan dapat jawapan yang salah. Okey. Kita tengok soalan daripada Melaka pula. Anda boleh tengok pada negeri-negeri lain, nampak dia pada section C, paper kedua. Penang saja yang saya pelik, kenapa pada paper B? Pada section B. Dia tetap kertas kedua, tapi paper section B. Yang negeri lain semua section C. Dan soalan Zarah ni soalan optional, dia kena pilih. So kalau siapa yang memang ambil Zarah kinematik, bolehlah. Okey, kita tengok soalan nombor 14, Melaka. Okey, Zarah bergerak dalam satu garisan lurus nali satu titik O, diberi fungsi halaju V sama dengan T kuasa 2 tolak 10 T campur 24 dengan T dalam masa lah. Dan seterusnya apa ditanya? Carikan halaju awal. So bila ada perkataan awal ni, maksudnya bila T sama dengan sifar, dia suruh cari berapa velocity dia. So sebab itu cikgu suka sangat buat VT. Nampaknya bila cikgu buat VT, mudah kita nak faham. Maksud kita kena gantikan V0 dalam tu. Jadi kita boleh dapat dah halaju awal, iaitu 24 meter per saat. Satu markah. Okey, boleh. Okey, kemudian ni halaju minimum. Sebenarnya kita dah cuba jawab soalan ni pada soalan Penang. Dia tanya dekat Melaka. Okey, tak apa. Kita buat satu slide baru. Slide baru. Mana ni? Oh, memang ada slide baru dah. Saya tarik sini lah. Okey. Kita buat lagi satu slide. Okey, dia dah bagi tadi. Dia punya fungsi halaju dia. So, cikgu suka gunakan VT macam ni. So, nak letak T tak letak ni terpulang pada anda. Memang dah jadi cikgu punya habit letak VT macam tu. T kuasa 2 tolak 10T campur 24. Check betul tidak. Okey, dia nak cari halaju minimum. Ingat tak tadi cikgu ada beritahu tentang satu fakta? Mana tadi? Dekat Penang katanya. Mana tadi? Ni. Sesuatu fungsi dikatakan mempunyai nilai minimum atau maksimum apabila pembezanya sama dengan sifar. Inilah ayat yang kita nak guna untuk soalan apa tadi, negeri mana tu? Melaka. Suatu fungsi akan dapat nilai minimum ataupun maksimum kalau pembezaan sama kosong. Jadi dia dah tanya tadi, dia nak tahu nilai halaju minimum, halaju. So kalau saya nak tahu halaju minimum atau maksimum hanya berlaku bila kita dapatkan pembezaan dia bila kita samakan sifar. Jadi maksudnya kita bezakan 2T tolak 10 sama dengan 0, T sama dengan 5 saat. So sekarang ni kita nak tahu betul mana satu ni, minimum ke maksimum. Kita tak tahu sebenarnya. Jadi kita kena buat second derivative. Bila kita buat second derivative, kita akan dapat nilai dia 2. Dan 2 ni adalah satu nilai yang positif. Maksudnya bila positif, halaju dia adalah halaju minimum. Memang betul lah. Seperti soalan nak. So memang betul lah. Kalau kita gantikan T ni ke dalam V, kita akan dapat halaju minimum.
Therefore, hal laju minimum iaitu V semasa 5 saat. Nampaknya cikgu ambil kat sini. So kita gantikan saja 5 saat tu. Dan kalau kita hitung, kita akan dapat negatif 1 meter per saat. Inilah hal laju minimum dia bagi zarah tersebut. Okey, boleh faham tak ni? Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Hello geng. Tak dengar suara geng. Suara saya anda dengar tak? Saya takut signal tak kuat ni. Risau pula kalau anda tak menjawab ni. Ada orang eh? Okey, kalau saya anggap ada orang eh, sebab saya takut signal tak sampai ke apa eh. Okey, soalan C. Soalan ni pun kita dah pernah jawab dalam Melaka ke Kelantan, saya pun tak ingat. Kelantan kot. Kelantan dia tanya ke arah kanan. Sekarang ni tanya arah kiri pula. So ingat tadi satu zarah bila dia nak bergerak ke kiri, tenaga dia kena kurang daripada kosong. So maksudnya tenaga ni maksudnya bila V dia kurang daripada sifar. Eh? Jadi kita cuma ambil fungsi V tadi, soalan C. Kalau kita nak tahu dia bergerak sebelah kiri, dia mesti kurang dari sifar. Eh? Jadi kalau kita faktorkan ini, kita dapat T tolak 6, T tolak 4, kurang daripada sifar. Eh? So harapnya ada slide depan ni. Okey, alhamdulillah ada. So cikgu sambung sini, T tolak 6, T tolak 4, kurang sifar. Okey, kurang sifar tu sebab nak bergerak ke kiri. Eh? Okey, ingat ini kalau kita keluarkan ungkapan ni, kita akan dapat T sama dengan 6. Kalau ni kita keluarkan ungkapan ni, kita akan dapat T sama dengan 4. Buat satu garis nombor, didahului dengan 4 dulu sebab 4 lebih kecil daripada 6. Okey, kita buat satu garis nombor. Ini maksudnya T lebih besar daripada 6. Dan yang ini T lebih besar daripada 4. Ingat inilah tanda positif, ini tanda positif, ini tanda negatif. Okey. So ini positif negatif, ini negatif negatif eh. So kawasan ni adalah nilai yang positif. Kawasan ni adalah region negatif. Kawasan sebelah kanan tu adalah region positif. So dia nak satu nilai yang negatif. Maksudnya dia terletak antara 4 sampai 6. So jawapannya adalah julat ialah terletak antara 4 sehingga 6. Inilah jawapan dia. Okey? Boleh eh? Ada soalan tak sekarang ni? Boleh cikgu. Boleh eh? Okey, jap. Bagi cikgu masa dalam 1 minit, cikgu nak ambil air. Tekak dah kering. Sekejap eh. Okey, kita sambung balik. Masih lagi soalan Melaka ke? Soalan yang terakhir untuk Melaka lah. Ha, Melaka betul. Jumlah jarak, again, kita nampak lagi perkataan jumlah jarak. Dalam saat, dalam 5 saat pertama. Ingat, soalan ini macam soalan Penang. Bila dia kata 5 saat pertama, maksudnya apa? Maksudnya adalah sesaran yang kelima tolak sesaran yang kosong. Tapi kalau dalam fungsi, dalam soalan dia dah beri dalam bentuk velocity, why not kita boleh gunakan integration. Integration daripada 5, sorry, daripada kosong sampai 5. Terbalik eh. Daripada kosong sampai 5 V dt eh? So lebih baik kita gunakan ini sebab dah ada fungsi velocity kat sini. Ha, dia bukannya daripada 5 sampai 4 ya. Yang ni kalau pada 5 saat pertama. Ha, soalannya dalam. Ha, so kena nampak beza eh soalan ni eh. Okey. So ini jumlah jarak dalam 5 saat pertama. So bila kita nak buat begini, kita kena lakar graf. Kenapa kena lakar graf? Ingat, kita takut
akan berlaku luas yang negatif. So bila luas negatif tu kita tak ambil kira, nanti kita akan dapat jawapan yang salah. So kita lakar graf. So nak lakar graf ni senang aja sebab kita dah ada maklumat yang sebelum ni. Kita lakar graf dia. Lakar graf V melawan T lah. Okey. So bila lakar graf ni kita tengok maklumat-maklumat yang dah ada sebelum ni. So anda boleh nampak kat sini nilai V yang minimum berlaku pada masa 5 saat. Okey. So bila T sama dengan 5, kita dapat nilai V yang paling minimum sama juga dengan berapa eh? Negatif 1. Okey. And then apa lagi yang kita ada maklumat lain selain daripada ini? Kita ada fungsi V ni. Fungsi V pun dah ada. T kuasa 2 tolak berapa eh? 10T capa 24. So kalau kita nak tahu bila apa ni Zahra ini berhenti seketika, yang mana soalan tak tanya pun tapi kita buat. So ini kita akan dapat T tolak 6, T tolak 4. Maksudnya Zahra akan berhenti sekiranya pada masa 4 saat dan semasa 6 saat. Maksudnya apa? Semasa 4 saat tak ada hal laju. Semasa 6 saat pun tak ada hal laju. Okey. Dan hal laju awalan, maksudnya pada masa kosong, kalau kita gantikan kosong dalam ini, kita dapat nilai V dia adalah 24. So kita dah boleh cukup nak lakar graf ni. So bila kosong, V sama 24. So saya letaklah 24 kat sini. Okey. Bila T sama 4, V kosong. So 4 dekat sini. Bila T sama 6, V pun kosong. Katalah 6 dekat sini. Bila T sama juga dengan berapa tadi yang kata minimum, 5, masih terletak tengah-tengah sini, dia punya hal laju adalah minimum. So dia negatif 1 dekat sini. So kalau kita lakukan graf, kita akan dapat ia melengkung macam ni lah. So kalau tengok pun, graf ni kan graf kuadratik. T square kan? T square bentuk senyum kan? So nampak dia bentuk senyum kan? Okay. Cukup. So soalan nak apa? Soalan nak dapat jumlah jarak pada masa berapa saat ni? Kita kena tengok. 5 saat pertama. Okay. Maksudnya, 5 saat pertama maksudnya dia nak kita dapatkan yang ni luas di bawah graf ini campur dengan luas di bawah graf ini. So anda boleh nampak luas di bawah graf yang ini positif, manakala luas di bawah graf yang ini negatif. Ha, sebab itu cikgu lakarkan graf sebab kita nak modeluskan tempat mana yang negatif tu. So maksudnya jumlah jarak sini sama dengan kamiran 0 sampai 4 VDT, yang mana kamiran ini akan positif lah, dan satu lagi kamiran yang akan berlian negatif daripada 4 sampai 5 VDT, dan cikgu moduluskan dia siap-siap. Cikgu moduluskan dia siap-siap eh. Ha, ini yang kita nak buat ni lah. Kita nak selesaikan ni lah eh. So kalau cikgu kena tambah slide ya eh. Tambah slide. Mana ni? So kita akan buat satu persatu kameran dia. Cikgu rasa elok kita lakar dekat sini lah, lebih better lagi. Ini 24 tadi. Lepas tu tadi sini ada 4, sini ada 6. Kemudian dia ada 5 sini, negatif 1 dekat sini kan. Dia macam inilah. Tapi yang dia nak cari luas yang ini saja. Yang ini dengan yang ini. So jumlah jarak 5 saat pertama sama juga dengan kamiran daripada sini sampai sini, iaitu 0 sampai 4 VDT. Okey, yang ni merujuk kepada yang ini. Okey, campur dengan satu lagi kamiran yang daripada sini sampai sini, iaitu daripada 4 sampai 5 VDT, dan disebabkan ini negatif, cikgu kena moduluskan dia siap-siap di luar.
Okey, jadi kita boleh buatlah. So kita kena tahu fungsi V lah. Fungsi V tadi apa? T kuasa 2 tolak 10T campur 4. T kuasa 2 10T campur 24 DT campur dengan satu kamera yang dimoduluskan tu. DT ruang sempit cikgu tak boleh nak buat apa tu. Okey, kalau anda mudahkan ni, cikgu rasa anda boleh buat sendiri sebab kita tak boleh bincang semua detail dan anda akan dapat jawapannya adalah 114/3 lah meter. So kalau tukar pada bentuk pecah wajah anda boleh kira sini lah. Dan jawapan mesti positif yang ini mesti dipositifkan sebab cikgu moduskan. Yang ini pun memang positif lah dan jawapan ni mesti positif. So anda nampak tak pattern daripada satu negeri negeri lain lebih kurang sama lah tak banyak beza sangat soalan Zahra ni. Dia macam soalan pun macam ulang-ulang je Okey, boleh tak? Boleh? Okey. Cikgu nak anda buat soalan Negeri Sembilan ni sebagai latihan anda. Cikgu tak boleh buat semualah. Sebab kalau cikgu buat semua, anda tidak akan ada latihan untuk anda. Ini latihan untuk anda sendiri. So, sama ada terpulang pada anda lah. Anda nak hantar ke, tak nak hantar ke, terpulang. Tapi cikgu bagi soalan Negeri Sembilan ni dan Kuantan Putrajaya ada empat lagi ni yang anda boleh buat sendiri. Sebab soalan ni lebih kurang sama saja dengan negeri-negeri lain. Cuba anda tengok soalan ni, pecutan awal. Soalan Penang rasa tanya pasal hal laju awal. So pecutan awal ni maksudnya bila T sama kosong lah. Maksudnya A semasa T sama kosong ni berapa? So nampak ni, julat masa bila pecutan kurang daripada 23. Maksudnya A kurang daripada 23. Selesaikan. Masa apabila zarah bertika-tika, maksudnya bila V sama kosong, apakah nilai T dia? Nampak dia soalan dia repeat mungkin soalan D ni satu soalan yang agak bukan pelik lah. Mungkin pertama kali anda buat lah. Soalan nombor D tu. Jumlah jarak yang dilalui oleh zarah apabila melalui satu titik tetap O. Ini mungkin pengalaman pertama anda lah. Soalan yang lain ni rasanya anda boleh buat ni. Ni sepatutnya okey ni. Jumlah jarak apabila zarah itu melalui titik tetap O. So apa maksudnya ni? Maksudnya kita kena tahu berapakah jumlah jarak apabila satu zarah itu melalui titik O kemudian dia kembali balik pada titik O balik. So contohnya cikgu kena save ni. Sekejap cikgu tengah save. Okey, cikgu tarik ini. Contohnya, kalau kita ada satu di graf, graf di mana sesaran melawan masa. So, bila saja zarah tu, ada satu zarah, dia ini zarah, pergerakan zarah, dia bergerak sebaik saja pergi pada titik O, dia akan bermula pergerakannya. Sebaik saja dia menghampiri titik O, dia akan mula pergerakan. Kemudian, kemungkinan zarah itu kembali balik pada titik O pada masa sesuatu tertentu. Katalah pada masa kosong, dia berada pada titik O. Kemudian pada masa T, dia berada pada titik O. Ini yang dikatakan tahu, nak tahu apakah jumlah jarak apabila zarah melalui titik O yang pertama, kemudian melalui titik O yang kedua. Ini yang dimasukkan dengan soalan Negeri Sembilan pada D ni. So macam mana kita nak buat soalan macam ni? Soalan D ni. Dia bagi tahu tentang velocity Velocity dia bagi. So macam mana kita nak cari jumlah jarak ni? So kita kena tahu bilakah zarah itu bergerak daripada satu titik O kemudian kembali balik pada satu titik O. So bila satu zarah bergerak melalui titik O
Okey, sekejap eh, cikgu nak kena tengok dia punya ni. So kita kena tahu titik-titik di mana V ni sama kosong eh. Sebab bila V sama kosong, dia tidak akan bergerak. So V tadi kita dah tahu sama juga dengan T kuasa 3 ni. T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 campur 8 T. So bila dia bergerak melalui titik O, maksudnya bila sesaran dia sifar, so dia tidak akan ada energi dekat sini eh. So kalau kita faktorkan ini, kita akan dapat yang ni T kuasa 2 tolak 6T campur 8. Dan kita boleh faktorkan ini, ini dapat T tolak 4, T tolak 2. So kita akan ada 3 titik yang bila dia jadi sifar eh, T sama kosong ataupun 4 ataupun 2 eh. Jadi kalau kita lakarkan graf eh, kalau kita lakarkan graf, okay, V melawan T eh. Kita tahu tadi V akan jadi sifar bila T sama kosong. So dekat sinilah kosong. Kemudian bila T sama dengan 2, V pun kosong. Dan bila T sama 4, V pun kosong. Okay, sekarang kita nak tahu bentuk graf ni eh. So bila kita nak tahu bentuk graf ni, kita kena cari dia punya titik titik apa ni, titik pusingan eh. Anda pernah belajar kan titik pusingan kan? So kata-kata ini V. So kalau kita nak tahu titik pusingan, kita kena cari dia punya dV over dt lah. 3t kuasa 2 tolak 12t kan, tolak 12t campur 8. Dan ini kita kena mengsifar kan. So kalau anda selesaikan dengan kalkulator ni, sebab ini tak boleh difaktorkan ya. Kalau selesai dengan kalkulator, T ni akan dapat sama dengan 0.846 saat dengan 3.154 saat. Okay, maksudnya kita akan ada dua nilai T sini. So T sini lebih kurang 0.846, satu lagi di sini 3.15, lebih kurang eh. So kalau saya gantikan 0.845 ke dalam V ni, saya akan dapat nilai ni nilai positif eh, somewhere here. So kita akan lukiskan lengkuk dia macam ni. Dan bila saya gantikan V sama dengan 3.154 dan gantikan dalam ini, saya akan dapat satu nilai negatif kat sini eh. So ini graf dia eh. Dan soalan dia nak apa? Okay, soalan kita tengok dia nak apa. Dia nak jumlah jarak apabila melalui satu titik tetap O. So apabila melalui satu titik tetap O, maksudnya kita kena cari jumlah jarak, jumlah graf, luas graf di bawah di bawah V eh. So maksudnya kita kena cari daripada 0 sampai 2, campurkan dengan, kena moduluskan eh, ingat. Sebab ini luas ni negatif kan, daripada 2 sampai 4 ha, ini dia punya jumlah jarak tu. Dan kalau anda mudahkan ni, anda akan dapat jawapannya 8 eh. Kamera ini akan dapat 4, kamera ini pun anda dapat jumlahnya 8 meter eh, jumlahnya 8 meter. So anda boleh cuba sendiri eh. Sebab soalan ni tak sama dengan soalan-soalan negeri lain lah, yang tanya tentang melalui satu titik tak O. So soalan yang A, B, C ni anda dah boleh buat lah sebenarnya. Yang D ni mungkin pertama kalilah eh. Okey dah eh, untuk soalan negeri 9 D. Boleh tak? Ada soalan-soalan tak? Okey, kita tengok soalan kuantan. Yang ni saya cikgu rasa pun anda boleh buat sendiri eh. Ini sebagai latihan eh. Sebab format dia sama saja. Cari hal laju minimum, kita dah buat dah. Cari sesaran apabila berhenti berehat, maksudnya bila V sama kosong. Jarak yang dilihat oleh Zara dalam 15 saat pertama, kita pernah buat ni dekat Penang, Kuantan, buat apa? Kelantan pun ada eh.
So ini cuba buat sendiri, cikgu tak nak selesaikan. So at least anda ada soalan untuk diselesaikan. Dan dua lagi soalan daripada Putrajaya dan juga Selangor. So nampak ni, so cek percutan bila T sama 4 ni maksudnya gantikan 4 dalam A, kita akan dapat berapa dia punya percutan. Tetapi dia bagi V maksudnya nak cari A tu kita kena buat pembezaan B lah kan. Halnya maksimum kita dah pernah buat dah. Jarak dalam cm apabila zarah bertiga, maksud bila V sama kosong ni berapa jarak dia. Okey, ini pun buat sebagai latihan. Dan satu lagi soalan Selangor pun buat sebagai latihan. Yang ni kita dah pernah buat tadi. Cuma yang ni dia agak sedikit sukar sikit dekat soalan B, tapi tak apa, cuba buat sebagai soalan latihan. Sebab kita nak kejar pula untuk soalan pembezaan. Tadi kita dah buat lebih kurang 4 ke 5 soalan dan cikgu dah buat. Yang lain lebih kurang pattern ni lebih kurang sama lah. So anda ada berapa soalan latihan ni? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan yang anda boleh cuba sebagai latihan. So cikgu sangat harap sangat anda cuba. Macam mana sibuk anda pun, anda kena buat. Sebab yang masuk peperiksaan adalah anda. Cikgu tak masuk periksa. So kalau anda tak uji anda punya kemampuan, jadi anda pun takut nanti tak confident. So tolong cubalah, macam mana sibuk pun kena luangkan masa lah, macam mana pun. Okay, sekarang ni kita akan tengok soalan tentang pembezaan. Pembezaan, cikgu dah bagi nota dah itu sebenarnya. Pembezaan Kalau anda dah biasa soalan pembezaan ni tak sangat sukar lah. Sebab dalam matematik pun anda akan buat pembezaan sedikit kan. So sepatutnya soalan ni tak sukar macam mana pun. Okay, soalan ni pun cikgu kutip daripada soalan MRSM lah tahun lepas ni. Dari negeri yang sama jugalah, daripada Penang, Kelantan, Melaka, Selangor, Putrajaya. So cikgu buat soalan yang sama daripada negeri. Okay, ini adalah sepintas lalulah perkara-perkara yang perlu anda tahulah untuk topik pembezaan. Yang mana anda kena tahu tentang apa itu had, macam mana dapatkan pembezaan menggunakan prinsip pertama, rumus pembezaan yang yang asas, petu rantai, chain rule, petua hasil darab, petua hasil bahagi, harapnya masih ingat. Soalan berkaitan dengan kadar perubahan, penghampiran kecil, tangent dan normal merupakan soalan yang biasa sangat dalam pembezaan. Dan juga mencari titik pegun. Ini memang coverage untuk soalan-soalan pembezaan. So harapnya nanti anda boleh tengok nota ni sebagai inilah ulang kaji terakhir lah. Nak tengok apa formula yang berhubung. Okey, ini ada beberapa nota lah yang cikgu lampirkan untuk soalan-soalan tertentu sajalah. Yang ini adalah tips untuk soalan Penang 10B, yang mana anda kena ingat tentang formula perubahan kecil. Okey, perubahan kecil bagi satu fungsi lah. Kalau kata fungsi Y, maksud perubahan kecil lah delta Y lah. Delta ni maksudnya satu perubahan kecil. Itu maksudnya. Delta ni maksudnya perubahan kecil. Sebab itu kita makan sebagai delta. Perubahan kecil untuk apa? Untuk Y. Jadi kalau kita nak tahu perubahan kecil Y, kita gunakan formula ni lah. Delta Y lebih kurang, kita daratkan pembezaan Y terhadap X dengan perubahan kecil X. Dan penghampiran pula adalah kita nak dapatkan nilai penghampiran bagi suatu parameter, katakan Y, kita campurkan kita punya tambahan nilai Y ni kepada nilai Y yang original ataupun asal, dan kita akan dapat nilai hampiran Y yang baru. Ataupun anda boleh gunakan formula di bawah ni. Yang ini lebih detail lagi formula yang di bawah ni. So ini untuk soalan 10B, soalan paper 1 Penang 10B. Dan dekat sini nantilah tips tu akan berguna. So kita buat satu persatu dulu, 10A dulu. Okey, 10A. Diberi fungsi fx sebagai 5x kuasa 2 bahagi dengan x tolak 3, di mana x tak boleh sama dengan 3 lah. Sebab kalau x sama 3, fungsi ini tidak tertakrif lah.
Sekarang dia cari nilai pembezaan f bila x sama 1. Ini maksudnya dia punya dy dx lah. Apabila x sama dengan 1. So kalau tengok kat sini, kita ada dua approach nak selesaikan soalan ni. Okay, cikgu buat satu slide. Cikgu buat satu slide. Okay. Dia ada dua approach ataupun dua pendekatan lah. 5x kuasa 2 bahagi x tolak 3. So sama ada kita boleh gunakan kaedah U darab V, iaitu petua rantai U darab V, ataupun kita boleh buat U bahagi V. Dua-dua jawapan sama. So maksudnya apa? Maksudnya kita buat fx ni macam sama juga, kita kena naikkan yang bawah tu lah menjadi di atas tetapi ada kuasa negatif 1. Yang mana ini adalah anda punya U dan ini adalah anda punya V. So kalau masih ingat lagi, kalau kita ada D over DX UV, dia sama dengan U darab dengan DV over DX campur V DU over DX. So maksudnya kalau anda nak cari F prime ni, dia sama dengan U, cikgu tuliskan sebuah ni, bezakan DU over DX. Ini maksudnya DU over DX. Campur balik dengan V darab DU over DX. So kita akan dapat 10X. Okay, jangan ringkaskan. Cikgu bincara adalah kita tengok apa benda yang ulang. So kita ada 5 kat sini, dia ada 10 kat sini. So kita boleh keluarkan 5. X kuasa 2 sini, kita ada X kat sini, kita boleh keluarkan X. Dan kita ada satu lagi sebutan yang berulang, X tolak 3 kuasa negatif 2 dengan X tolak 3 kuasa negatif 1. So yang terkecil antara itu adalah X tolak 3 kuasa negatif 2. Buka kurungan. So sekarang ni sudah tentu kita kendalikan dengan X saja kat sini. Campurkan dengan 2X tolak 3. Nampak? Cikgu tak ringkaskan di atas tu. Cikgu faktorkan dia. So kalau kita mudahkan ni, Allah maaf. Ini kita akan dapat X campur 2X, kita akan dapat ini ada negatif, cikgu lupa. 2X tolak X, kita akan dapat X tolak 6. So kalau kita masuk slide seterusnya, dan kalau kita mudahkan, kita akan dapat 5X darab dengan X tolak 6, X tolak 3 kuasa negatif 2. So soalan nak tahu kita nak dapat F prime 1, kita gantikan 1 je lah. So kalau kita mudahkan, kita dapat negatif 25/4. So ini gunakan kaedah yang pertama lah. Kalau kita gunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah apa tadi? D over DX U bagi V kan? Dia ada sama dengan V darab dengan DU over DX tolak U darab DV over DX over V squared. Ini kaedah kedua. Jawapan tetap sama tapi kita tunjukkan lah. Cikgu tunjukkan kedua-duanya. Betul tak sama? Sekejap cikgu kena tambah slide. Okey. Okay, kita gunakan kaedah ni. Fx sama dengan tadi apa function 5x kuasa 2 bagi x tolak 3, yang mana ini adalah kita punya u dan ini kita punya v. So kalau kita nak cari f prime x, ingat v darab du over x tolak dengan v u darabkan beza dv over dx bagi dengan V kuasa 3. So kalau kita mudahkan, kita akan dapat kita akan dapat 10. Kita boleh keluarkan 5 sini. X pun kita boleh keluarkan. Cikgu faktorkan
5 kali 2 darangan X tolak 3 tolakkan dengan X. 2X tolak 6 tolak X. Okey, betul. X tolak 3. So, kita mudahkan. Kita akan dapat 2X tolak X. Tinggal X tolak 6. X tolak 3 kuasa 2. So, kalau kita compare jawapan ini dengan jawapan sebelum, memang sama. Tak ada beza pun. Eh? Dan kalau kita kira F prime 1 ni pun dapat 95/4. Sama saja. Tidak ada beza pun. So, anda boleh gunakan kaedah petu rantai yang pertama ni pun boleh. Yang kaedah UV ni pun boleh. Nak kaedah U over V pun boleh. Tetap jawapan serupa. Cuma teknik cikgu adalah, semasa pada level ini, cikgu tak mudahkan. Cikgu ambil perkara yang berulang dan cikgu letak kat sini. So, nanti bila kita nak mudahkan, memang senang dekat sini. Eh, sama juga macam yang tadilah. Eh, kat sini. Cikgu tak darab kan, cikgu ambil benda yang berulang. Nampak? 10 dengan 5 ni, kita boleh keluarkan 5. Nampak? Sebab dia 10 bagi 5 dapat 2 kan. X kat sini, ini ada X kuasa 2, cikgu keluarkan X. Kemudian kita faktorkan. So, senang nanti level yang seterusnya, kita nak mudah tu memang mudah. Ini cara cikgu lah, masa cikgu buat at max dulu, beginilah cara cikgu. Saya tak tahu macam mana cara anda buat, tetapi cara yang cikgu buat ni lebih mudah untuk nak faktorkan. Akhirnya kita akan dapat jawapan yang memang simple, eh? Memang simplified. Okey, boleh tak ni untuk soalan apa ni, 10A ni? Okey, ada soalan tak setakat ni? Soalan 10A? Okey, soalan 10B ni. Ni soalan Penang eh. Cikgu copy soalan ni. Sekejap eh, lambat sikit nak buka ni. Okey, yang ni kita ambil ni. Okey, kita paste kat sini. Dan kita buat satu tambahan slide lagi. Okey. Okey, sekarang ni kita bagi soalan. Ini soalan tentang kadar, eh, perkadaran. Maksudnya yang kita ada delta y over delta x tadi. Yeah. So, dia bagi sini satu fungsi y dengan kadar. Nampak ni ada kadar. Kadar perubahan x. So, bila kita kata tentang ayat kadar. Kadar ni maksudnya bahagi dengan masa. Itu maksudnya kadar. Kadar perubahan X dalam bentuk matematik ini adalah delta X over delta T. Ini maksud kadar perubahan X. Ini perubahan X, ini ada kadar dia. Dan ini diberi sebagai 4 unit per saat. Itu dia dalam bentuk matematik. Dia suruh cari. Cari kadar perubahan Y. Okay. Kadar perubahan Y maksudnya delta Y itu berapa apabila X sama dengan 1. Ini soalan dia. Apakah nilai delta Y apabila X sama dengan 1? Okey. So, kalau anda tengok kat sini, soalan nak dapatkan nilai delta Y, cari kadar perubahan Y. Okey, sorry, cikgu pun tersilap. Kadar perubahan Y maksudnya delta Y over delta T. Sebab dia ada kata perkadaran kadar. So, kadar ni mesti ada delta T. So, kalau kita mengikut petua rantai ataupun chain rule, delta Y over delta T sama juga dengan delta Y darabkan something dengan delta T. So, kalau cikgu buat sini delta Y over delta X darab dengan delta X double delta T. So, anda boleh nampak delta X over delta T dah ada. Dan delta Y over delta X kita boleh gunakan. Ini sebenarnya adalah lebih kurang sama dengan dy over dx. Yang mana Y dah diberi dah function dia. So, maksudnya sekarang kita kena cari dy over dx ni berapa. So, kalau kita boleh cari dy over dx kat sini, kita boleh ganti dalam ini.
darab dengan dx over dt, kita sekarang dah boleh menjawab soalan iaitu delta y over delta t. Okey, sekarang kita akan dapatkan dy over dx Y sama dengan 5x tolak 1 kuasa 3 kertas silap cikgu. Okey, betul. So yang ni macam mana kita nak dapatkan dy over dx ya? Ingat, kita boleh gunakan kaedah penggantian yang mana kita boleh set u sama dengan 5x tolak 1. So kita boleh cari sini du over dx, kita akan dapat 5. Okey. Dan bila kita gantikan u sama dengan 5x tolak 1 di dalam ini, kita akan ubah persamaan itu menjadi y sama dengan u kuasa 3. Okey. Dan kita boleh buat dy over du sama dengan 3u kuasa 2. Maka dy over dx sama juga dengan dy over du darab du over dx. Okey. Di mana dy over du adalah yang ini dan du over dx adalah yang ini. Kemudian gantikan balik u tadi. Kita dah katakan u tadi 5x tolak 1 kan. Jadi cikgu gantikan di sini. So inilah dy over dx dia. Sorry, dy over dx. Okay, so sekarang kita nak jawab soalan. Alamak, tak cukup slide. Tambah slide. Sekejap. Mana tadi? Ah, kat sini yang ni ni tadi. Cikgu copy dy over dt sama dengan dy over dx darab dx over dt, yang mana dy over dx ni kita dah kira tadi yang ini. Okey. 15 darabkan 5 berapa tadi? X tolak 1 kuasa 2. Darabkan yang ini pula sudah diberi dalam soalan, iaitu berapa tadi? 4 dx over dt kan? 4. Jadi ganti di sini lah. 4 unit sesaat. So 15 kali 4 60, 5x tolak 1 kuasa 2 unit sesaat. Dan dia nak nilai dy over dt bila x sama 1 kan? Soalan dia tanya apakah kadar perubahan y bila x sama 1 kan? Jadi gantilah, gantikan x sama 1. Jadi kita akan dapat kadar perubahan y adalah 60 darabkan 5 darab 1 tolak 1 kuasa 2. Berapa ni kalau kita kira, kita kira dengan kalkulator? 60 darabkan 5 tolak 1 4 lah, kuasa 2 16. Anda kira sendiri lah berapa unit sesaat. Cikgu tak kira ni anda kira sendiri. Okey, boleh tak ni? Untuk soalan Penang ni, soalan 10. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? So ini kalau kira ni cikgu dah dapat 960. Cikgu bawa kira ke kalkulator ni. 960 unit per saat kadar perubahan y tu. Maksudnya besar gila kadar perubahan y tu. Kadar perubahan x cuma 4 saja, tapi kadar perubahan y meningkat gila-gila 960. Okay. Yang ini untuk soalan Penang tipe 2, tips yang anda boleh gunalah untuk soalan 15A dan soalan 15B. Okay, kita ada petua-petua lah yang cikgu ambil, yang mana anda kena tahu tentang pembezaan peringkat pertama dan pembezaan peringkat kedua. Nampak ni? Peringkat kedua kita ada dua kat sini kan. Peringkat pertama kita cuma ada satu situ. Dan ada beberapa nota tentang apa itu tangent, dan bila tangent selari dengan pasti X, apa maksudnya? Bila selari dengan pasti X, maksudnya kecerunan ni kosong lah. Bila tangent selari dengan satu garis, kecerunan ni mesti sama dengan garisan tersebut punya kecerunan. Bila berserenjang, ingat hubungan ni wajib. Ini maksudnya hasil darab kecerunan tangent dengan kecerunan berserenjang mesti dapat negatif 1.
Okey, ini untuk paper 2 eh. Ini untuk soalan 15B yang mana anda kena tahu tentang ciri-ciri titik pusingan. Di mana titik pusingan ni akan dapat dua nilai titik pusingan, boleh jadi titik minimum atau titik maksimum lah. So kita dah buat benda ni dalam kinematik sebenarnya. Di mana bila suatu zarah itu berhenti seketika, zarah itu kemungkinan masa itu mempunyai nilai laju yang maksimum atau minimum. So konsep yang sama juga kita boleh guna sini. Pada titik maksimum ataupun pada titik minimum, ini pembezaan yang wajib sifar. Dan jika pembezaan keduanya bernilai negatif, bermaksud dia adalah titik maksimum. Kalau pembezaan keduanya bernilai positif, dia adalah titik minimum. Sama konsep macam kinematik tadi yang kita ada, hal laju minimum, hal laju maksimum. Ha, sebab itu kalau siapa-siapa dah boleh buat kinematik, pembezaan ni tak ada apa sangat lah. Okey, tak apa, kita tengok soalan ni. Ini tadi tips yang cikgu bagi tadi untuk soalan A dengan soalan B. Okey, ada soalan tak sekarang ni sebelum kita teruskan soalan Penang ni? Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Okey, cikgu teruskan ya. Soalan nombor 15A, kertas 2, Penang. Okey. Diberi kecerunan normal kepada satu lengkung adalah ini. Okey, ingat eh. Kalau kita masih ingat lagi satu nota tips tadi, 15A, kita akan gunakan ini. Kita nak gunakan ini. Ini maksudnya apa? Hasil darab kecerunan normal dengan kecerunan tangent sentiasa negatif 1. Di mana kecerunan normal sudah diberi sini. So katakanlah cikgu bagi simbol katakan kecerunan normal tu cikgu namakan sebagai M1, sama juga dengan kita ambil saja ni. Maka katalah cikgu namakan kecerunan tangent katalah M2. So hasil darab M1 dengan M2 wajib dapat negatif 1. Maka di sini kalau cikgu letak ini 5 over 2x tolak 5 darab dengan kecerunan tangent, maka kecerunan tangent adalah 2x tolak 5 bagi negatif 5. Okey, cikgu dah dapat sekarang kecerunan tangent kepada lengkung tersebut. Dan lengkung tersebut pula melalui titik yang inilah, titik P ni. So lengkung melalui titik P tu lah, setengah 4 tu. Dan titik minimum dia adalah titik minimum lengkung. Dimaklumkan sebagai K2. Maklumat-maklumat ni memang penting. Soalan ni apa? Dapatkan persamaan tangent kepada lengkung itu pada titik P. Okey. So kita dah tahu pada titik minimum ataupun pada titik maksimum, okay, dy dx adalah kosong. Ini wajib tahu pada titik minimum ataupun titik maksimum. Benda ni cikgu dah repeat tadi pada masa soalan Penang kinematik. Pada titik minima ataupun maksimum, wajib pembezaan dia sama dengan sifar. Dan kalau anda masih ingat lagi, dy dx sebenarnya apa? Dy dx adalah kecerunan tangent. Dan kita dah dapat tadi kecerunan tangent punya ungkapan ni. Nampak ni? Kecerunan tangent cikgu kata dia kan M2 kan? Kebetulan dah dapat dah. Maksudnya ini sama dengan 2x tolak 5 bahagi dengan negatif 5 sama juga dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab ni. Okay. Dan dia beritahu pula
titik minimum. Soalan bagi tahu titik minimum ni berlaku berapa tadi? K2 ke? K2. K2 ni maksud apa? Nilai X dia sama dengan K, nilai Y dia sama dengan 2. Maksudnya kalau cikgu gantikan X sama K dalam ini, dan kita selesaikan untuk K, kita akan dapat K adalah 5/2. Dia nak K, betul tak soalan tu nak K? Oh, dia tak suruh cari K. Okey, kita dah selesai soalan 2 lah ya. Okey, tak apa. Kita dah terbuat soalan nombor 2 lah. Dah terlebih daripada yang diminta. Okey, tak apa. Dia suruh cari persamaan tangent kan? Okey. Mana tadi? Tak, cikgu ada slide lagi tak? Okey, ada. Okey, bila kita nak cari persamaan tangent, ingat persamaan tangent ni, persamaan tangent adalah satu garisan lurus . Persamaan tangent adalah garis lurus . So bila garis lurus, ingat garis lurus persamaan ialah y sama mx campur c. Di mana m di sini adalah kecurunan tangent. M tu adalah kecurunan tangent. Dan kecurunan tangent, cikgu dah cakap tadi, adalah dy over dx. Kan? Iaitu, apa tadi? 2x tolak 5 bagi negatif 5. Kan? Dan soalan nak, dia cari kecurunan tangent pada satu titik. Mana titik dia? Pada titik P. Titik P tadi 3/4. Jadi, pada titik P, iaitu nilai 3/4, jadi maksudnya kecerunan dia adalah 2 darab dengan X dia adalah 1/2 tolak 5 bagi dengan negatif 5, kan? So anda akan dapat sini nilai dia adalah 4/5. Okay, jadi maksudnya persamaan tangent dia adalah 4/5 X campur C, di mana M dia 4/5. Kita gantikan. So sekarang ni C ni kita nak kena tahu. So macam nak tahu nilai C, kita boleh gantikan X sama 1/2 dan Y sama 4 ke dalam persamaan Y ni, confirm kita akan dapat nilai C. Kan? Alamak, cikgu, kita tambah slide Jaya. Kita tambah slide. Okay, so kita dah tahu tadi Y, alamak, tak keluar dah buat pula ni. Ni yang masalah ni. Sekejap okay, baru keluar dah buat. Y sama dengan 4/5 X campur C. Okay, so garisan tangent ni mesti melalui titik P juga, iaitu titik 1/2 dengan berapa ni? 1/2 ke? 1/4, sorry. So kalau saya gantikan X sama dengan 1/2, Y sama dengan 4, confirm saya dapat nilai C. So nilai C ni kalau kita mudahkan, so anda boleh kira sini saya tak dah tunjuk detail apa nilai C ni. So nilai C ni kita dapat 18/5. Maksudnya persamaan tangent kita adalah 4/5 X campur 18/5. So inilah persamaan tangent dia. Persamaan tangent kepada lengkung yang melalui titik P, iaitu 1/4 tadi. Kalau anda nak tukar bentuk lain boleh, darabkan 5 sama dengan 5 pun boleh juga, nak dalam bentuk ini pun boleh. Pun boleh, nak dalam bentuk ini pun boleh, nak dalam bentuk ini pun boleh, nak bentuk ini pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh tak untuk soalan 1 ni? Satu. Soalan nombor 2 tadi cikgu dah jawab dah sebenarnya tadi. K tadi kita dapat apa? K tadi kita dapat 5/2 tadi. Ni, 5/2 tadi. Kita dah terjawab awal tadi. Okey, boleh tak ni? Ni soalan Penang paper 2. Boleh. Boleh? Cikgu dengar suara tu tapi macam tak dengar sangat. Okey, tak apa.
Kita tengok soalan Kelantan ke depan ni. Ha, ya, Kelantan. Okey. Soalan Kelantan ni, soalan ni macam ni, paper 1 section A eh. Paper 1 section A. Dia beritahu sini menunjukkan lengkung, lengkung ni lah. Ini lengkung. Sorry eh, cikgu tak pandai lukis lengkung eh. Tak lurus, tak bengkok-bengkok eh. Y sama dengan X kuasa 2 campur P. Dan tangent kepada lengkung kepada titik A 2Q. Ada satu titik sini. Dan ini garisan tangent. Nah ni, garisan tangent eh. So garisan tangent ni, dia mestilah bentuk garis lurus. Dia adalah MX plus C eh. Okay, jadi so cari sekarang ni pintasan Y bagi lengkung dalam sebutan Q. Maksudnya sekarang ni, ini lengkung ni, dia nak tahu nilai pintasan ni berapa ni, nilai ni berapa ni, tapi dia nak dalam sebutan Q. Ha, itu soalan dia. So macam mana kita nak selesaikan ni? So, untuk nak selesaikan ni, kita copy soalan ni ke tempat lain supaya kita boleh jawab eh. So, ada kosong ni, cikgu tarik sini. Okey, kita padam semua ni. Kita ambil gambar ni sebab kita nak refer. Okey, sekarang ni dia suruh cari nilai pintasan pada paksi Y ni bagi lengkung ni. Ini yang dia nak cari ni. Ni lengkung. Allah mak dakwat ni. Sekejap eh, cikgu test balik. Kadang-kadang pen ni jam. Okey. Ah, ini lengkung ni. Dia nak suruh cari apa pintasan ni? Ah, nilai ni berapa? Itu. Tapi dia dalam sebutan Q. Itu soalan dia. Okey, senang aja. So, garisan lengkung ni ini persamaan dia. Okey, garisan lengkung ni memintas pada paksi Y sekiranya ni, pada paksi Y, kena ingat eh, pada paksi Y nilai X sentiasa kosong. Kan? So kalau kita gantikan kosong dalam persamaan ni, kita akan dapat Y ni terus sama dengan P lah. Okey, maksudnya sekarang ni pintasan lengkung pada paksi Y, pada paksi apalah, lengkung pada paksi Y sama juga dengan kosong P. Tapi sekarang ni dia nak dalam sebutan Q. Ni dalam sebutan P kan, so tak boleh lah. So macam mana kita nak dalam sebutan Q? Senang saja, kita boleh gunakan yang ni sebab kita tahu lengkung ini akan melalui titik A. Nampak ni? Lengkung itu akan melalui titik A kan. Jadi kalau kita kita tulis ni, lengkung melalui titik A iaitu 2Q. So bila melalui, maksudnya bila nilai X sama dengan 2, Y dia adalah nilai Q. Jadi cikgu dapat sini Q tu sama juga dengan P tu sama juga dengan, alamak, ya, P ni sama dengan Q tolak 4. Kan? Jadi, cikgu dah tahulah P ni sama dengan Q tolak 4. Oleh itu, pintasan dia, ni pintasan dia kan, sama dengan kosong P. Maksudnya sama dengan kosong dengan, dan kita tahu tadi P sama dengan Q tolak 4, Q tolak 4. Dan inilah jawapannya dalam sebutan Q. Kan? Sebab dia nak pintasan lengkung dalam sebutan Q. So, kita dapat dalam sebutan Q ni. So, inilah jawapannya. Okey? Okey tak ni? Okey, cikgu anggap okey eh. Kita tengok soalan yang seterusnya. Yang ni kita dah settle lah. Ni maksud Q tadi, P tadilah, sama dengan Q tolak 4 eh. Persamaan tangent pada titik A jika pintasan pada lengkung adalah 1. Okey, maksudnya kita dah tahu tadi, jika pintasan lengkung adalah 1 dan kita tahu tadi
titik pintasan adalah 0 Q tolak 4. So maksudnya Q tolak 4 ni sama dengan 1 lah. Maksudnya Q tu sama dengan 5. Kan? Okey, apa kena-mena pula nak cek Q sama dengan 5 ni kan? Okey. So maksudnya titik pintasan A tu ni nampak ni, A ni 2Q. Maksud titik A tu adalah 25. Ha, nampak? Sekarang ni cikgu dah ada dia punya titik yang kita nak cari. Okey, dan kita boleh dapatkan dia punya persamaan lah. Okey. So tengok kita ada slide dah. Okey, ada. So cikgu nak copy soalan ni supaya kita boleh buat kerja. Okey, rasa ni kita copy dia dari atas sikit sebab dia ada soalan lengkung tu. Okey, kita ambil sini. Okey. Besarkan sikit. Okey. Alamak. Okey. So, lengkung tu ni bersama lengkung eh. Q tadi kita dah ingat tadi dia dah 5 eh, nampak ni. Cikgu terus ganti eh. So kalau kita nak cari persamaan tan, dia suruh cek persamaan tangen ke persamaan tu eh. Tengok balik. Persamaan tangen. Okey. So kalau kita nak tahu kita boleh cari dia punya dy dx eh. Okey, dy dx adalah ini. Dari keningan eh. Dy dx ni apa? Dy dx adalah kecurunan, kecurunan tangent. Okay. So pada titik A, iaitu titik berapa tadi, 25, kecurunan tangent dia adalah, iaitu dy dx lah kan. Maksudnya kita gantikan nilai x tu dengan 2 lah. Inilah kita dapat kecurunan tangent lah 4 eh. So persamaan tangent ingat dia lah garis lurus ya, mx plus c. Dan kita tahu M itulah kecurunan tangent. So dia lah 4X campur C. Dan C ni kita kena tahu nilainya. So macam mana tahu nilai C? Kita gantikan nilai titik A lah. Yeah. Gantikan titik A, iaitu 25 ke dalam garisan tangent lah. Yeah. So Y tu adalah 5, X tu adalah 2. So dah tentu kita dapat C. 5 tolak 8 dapat negatif 3. Maksudnya persamaan tangent adalah 4X tolak 8. Waalaikumsalam. 4 tolak 8 negatif 3. Sorry, yang ni jadi 8 lah. Silap cikgu, silap. 4X tolak 3 eh, silap. 5 tolak 8 negatif 3. Okay. So persamaan tangent yang diperlukan adalah Y sama dengan 4X tolak 3. Okey dah? Boleh dah ni? Ha, ni baru satu negeri eh. Kita baru buat Penang ni. Belum buat negeri-negeri lain ni. Eh, dah masuk negeri lain ke ni? Cikgu tak ingat. Oh, ni dah masuk negeri lain lah. Kelantan lah. Eh? So, ni pun kita dah buat. Paper 1 eh. Section 1. Okey dah? Boleh dah ni? Okey, kita tengok soalan. Cikgu rasa lepas ni masih lagi Kelantan sebab dia paper 2 eh. So soalan pembezaan ni dia ada pada dua-dua paper. Soalan tentang zarah dia cuma ada pada satu paper saja, kertas 2 saja. Eh. So terpulang pada anda lah eh, sama ada ambil zarah atau tidak ataupun dia punya kinematik lah eh. Okey. Untuk soalan Kelantan paper 2 ni, okey, dia ada satu graf. Graf ni menunjukkan satu lengkung y sama dengan x kuasa 2. Inilah kuadratik eh. Fungsi kuadratik eh, y sama x kuasa 2. Dengan titik R dia ada kat sini. Dan titik P pun ada kat sini. Okey. Titik P ialah satu titik berubah pada pasir x. Maksudnya titik P ni boleh bergerak lah. Dia boleh bergerak ke kiri, boleh bergerak ke kanan. Dia boleh berubah. Dan P menokok dengan kadar 10 unit per saat. So ini kalau kita tukar dalam bentuk matematik. Ya. Yeah. Apa maksudnya P menokok dengan kadar ni? Apa maksudnya dengan kadar 10 ni? Apa maksudnya? Boleh beritahu cikgu tak apa maksudnya P menokok dengan kadar 10 ni?
Ni maksudnya dp over dt sama dengan 10 unit per saat. Ha, itu maksudnya dalam bentuk matematik. Eh, bila ada perkataan kadar ni maksudnya mesti bagi dengan masa. Eh, p menokok maksudnya delta p. Eh, okey. Dan pq adalah satu garisan selari dengan pu paksi y. Okey, tak apa. Nyatakan panjang l bagi QR dalam sebutan P. Maksudnya dia suruh cari panjang QR ni, ni. Panjang QR. So macam mana dapat panjang QR? Kita kena tahu dua koordinat, eh. Koordinat R kita dah tahu, fine. Tetapi koordinat Q ni kita tak tahu. Okay, jadi kita kena cek koordinat Q dulu. Okay, cikgu copy gambar ni dulu, eh. Sebab nak merefer pada gambar ni. Nak merujuk. Ya, cikgu nak kena buang ni dulu sebab ni semua ganggu. Okey. Kita letak dekat sini. Kita buat 2 3 slide. Eh. Okey, tak apa. Kita buat satu lagi slide. Yang ni kita besarkan supaya senang kerja kita. Okey. Okey. Titik dia suruh cakap cari panjang RQ, eh. Dia namakan panjang RQ ni sebagai L. Eh, sebab soalan ni beritahu, eh. Panjang L. Okey. Titik R dah ada, fine, tak ada masalah. Titik Q ni tak tahu. Okey, tetapi titik Q ni kita tahu koordinat X dia adalah P. So maksudnya koordinat X dia kita dah tahu dah. Koordinat X bagi Q adalah P. Kan? Dan kebetulan juga titik Q tu berada pada lengkung Y. X kuasa 2. Eh? Oleh itu, koordinat Y bagi Q sama juga dengan, okay? Maksudnya titik Q tu sudah tentu P, P squared. Eh, sebab titik Q ni berada pada lengkung Y kuasa 2. Eh? Jadi kalau kita nak cari panjang RQ yang kita namakan tadi namanya sebagai L, so kita kena gunakan formula daripada topik geometri koordinat lah. Kan? Kalau kita masih ingat lagi, kalau kita ada satu graf, kita ada dua titik, kan? Kita sambung dengan satu garisan di mana titik 1 dengan titik 2 ni, yang ni X1, Y1 katakan, yang ni X2, Y2 kan. Jadi kalau kita nak tahu panjang titik 1 ke titik 2, sudah tentulah dia punca ganda X1 tolak X2 kuasa 2 campur Y1 tolak Y2 kuasa 2, eh? Yang ni panjang, eh? Panjang 1 kepada 2 lah. Ha, jadi sekarang kita nak gunakan konsep sama kepada soalan ini. Eh? Okey, cikgu padam ni semua, eh? Okey. So sekarang nak cari panjang RQ, titik R ada, titik Q ada. So katalah ini X1 kita, ini Y1 kita, yang ni X2 kita, ini Y2 kita, eh. Jadi kalau panjang L ni punca kuasa X2 tolak X1 okay, campurkan dengan P kuasa 2 tolak kosong, okay. So kalau kita mudahkan ni, kita akan dapat P campur 1 kuasa 2 campur P kuasa 2 kuasa 2. Ataupun kalau kita expand ni, kita kembang ni, kita akan dapat P kuasa 2 campur 2P campur 1 campur P kuasa 4. Dah tak ada apa boleh dimudahkan lah setakat inilah. So inilah kita punya ungkapan lah untuk L. Eh, ni panjang sangat dia punya punca ganda, eh. Kita buat pendek sikit, eh. Dekat tu. So ini jawapan untuk soalan pertama tu lah. Punca ganda P kuasa 2 campur 2P campur 1 campur P kuasa 4. Eh, sebab dia nak suruh nyatakan L dalam sebutan P, kan. Jadi kita dah buat lah ni dalam sebutan P. Kemudian dia suruh kira B pula, kadar panjang QR. Okey, apa maksud kadar panjang QR ni?
maksudnya delta L over delta T ni berapa jika P sama dengan 1. Ha, ni nak suruh cari ni. Apakah nilai delta L over delta T? Kadar panjang QR menokok. Okey, nak dapatkan kadar menokok ni kita kena gunakan petua rantai lah. Okey. Okey, ini yang dia nak eh. Apabila P sama 1 eh, dia dah beritahu tadi. P sama 1 eh, cuba check. Okey, betul. So nak dapatkan delta L over delta T, kita kena gunakan petua rantai. Okay. So sekarang ni kita nak buat delta L over delta P darab delta P over delta T. Kenapa saya buat gini? Sebab delta P over delta T memang kita dah tahu tadi. Mana tadi? Ni. Ini adalah delta P over delta T. Dia dah bagi dah. Nampak eh? Maksudnya yang ini, ini 10. Yang ini yang kita kena cari. So macam nak cari delta L dot delta P? L tadi kita dah tahu dalam ungkapan P tadi. Yang panjang tadi. Mana tadi? P, P kuasa 4 campur P kuasa 2 campur 2P campur 1. Jadi sekarang ni kita kena cari delta L over delta P ni apa? Berdasarkan ungkapan di atas lah. So ini sebenarnya apa dia? Ya? Okay, untuk nak dapat delta L delta P ni, kita maybe kena guna petua rantai lah. So kita andaikan U sama juga dengan P kuasa 4 campur P kuasa 2 campur 2P campur 1. Delta U over delta P, kita akan dapat 4P kuasa 3 campur 2P campur 2. Okay. Dan kita juga tahu tadi L sama dengan U kuasa setengah. Sebab U adalah benda ni semua kan. Jadi kalau kita gantikan dalam ni, kita akan dapat U kuasa setengah. Jadi maksud delta L over delta U, dia adalah setengah U kuasa negatif setengah. Ataupun kita boleh buat ni 1/2 punca ganda U lah. Kan? Alamak, sekejap. Nak kena tambah slide. Sekejap eh. Okey, saya tambah slide. Okey. Sekarang ni kita nak dapat delta L over delta P kan? Delta L over delta P dia sama dengan delta L jarakkan over 1P. So ini adalah delta L over delta U jarakkan delta U over delta P. Delta L over delta U ada dah 1/2 punca ganda U square root U darabkan dengan DU over DP. Ini yang ni eh, 4P kuasa 3 campur 2P campur 2. Dan kebetulan ni ada 2 kat bawah ni. Yang ni semua adalah dalam 2. Kita boleh mati CP2 di atas kan. So kita akan dapat 2P kuasa 3 campur P campur 1 per punca kuasa U. Dan kita dah tahu tadi U kita dah assume tadi yang ni eh? Yang ni. Jadi kita ganti kan. Mana tadi U tadi? P kuasa 4 campur P kuasa 2 campur 2P campur 1. Tapi soalan nak apa? Dia nak delta L over delta P bila P sama dengan 1. Jadi kita ganti je lah. 2 darab 1 campur 1 per campur 1. Ha, semua ni lah. Kuasa 4 campur 1 kuasa 2 campur 2 darab 1 campur 1. So kalau anda mudahkan itu eh, anda akan dapat nilai dia lah 8 punca kuanda 5. Darab punca ganda 5 unit per saat eh. Thank you.
Okey. Okey, kita tengok apa lagi dia nak. Okey, soalan Kelantan dah habis. Paper 2 eh. Okey, so Kelantan dah habis. Kita tengok Melaka pula. Melaka paper 1 section A. Okey. Kita buat satu-satu dulu eh. Kita buat soalan 6 ni. Cikgu copy dulu soalan ni sebab dia dua bahagian kan. Jadi cikgu nak ambil satu soalan. Kita fokus pada satu soalan ni. Okey. So soalan ni soalan negeri Melaka eh, paper 1. Dia dah beri y sama dengan 3 bahagian 2x tolak 1 kuasa 3. Carikan nilai dy dx apabila x sama 2. Ini soalan yang mudah sebenarnya. Markah pun sedikit aja eh. 2 aje. So ini kita boleh gunakan dua kaedah yang cikgu pernah ajar tadi. Okey, sama ada kita nak gunakan kaedah u darab v ataupun u over v. Dua-dua akan dapat jawapan sama. Eh. So kalau kita gunakan kaedah pertama ni, kita kena naikkan yang ni dululah. Eh, maksudnya ini akan jadi kita punya u, ini akan jadi kita punya v. Eh, dan kena ingat tadi eh, d over dx u v ialah u darab dv over dx campur v du over dx. Eh, ini betul rantai eh. So u darab dengan okey, macam cikgu dah cekap eh. Cikgu dah tak payah nak buat ni. So dia ada cara lain nak buat pembezaan ni yang cepat lagi eh. Kalau kita ada ni eh, d over dx ex campur b kuasa n. Kalau kita bezakan ni, kita akan dapat n ex plus b n minus 1 darab a. Eh. Ini satu formula lah yang kita boleh gunakan untuk cepatkan kiraan kita. Sebab cikgu nak apply ni ke sini. Eh, kalau nak tengok pattern dia, A itu adalah 2, B adalah 91, N adalah 93. So kita boleh gunakan formula ini untuk selesaikan pembezaan yang ni lah. Okay, so kalau kita buat ni, kita akan dapat, cikgu padam ni dulu eh. Okay, U darab dengan beza V eh. So ini kita dapat 93 tolak depan, 2X tolak 1, 93 tolak 1, 94, 2. Campurkan dengan yang ini, kalau kita bezakan yang 3 dapat kosong. Eh, so yang ni habis lah. Eh, so ni kita akan dapat 3 darab 3, 9. 9 darab 2, 18. Negatif 18 per 2x tolak 1 kuasa 4. Okay. So kalau kita nak dapatkan dy dx apabila x sama dengan 2, sama juga dengan, kita ganti 2 saja kat situ lah. 2 darab 2 tolak 1 kuasa 4. 2 darab 2 4, 4 tolak 1 3. 3 kuasa 4 berapa? 81 ke? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 81. So yang ni boleh mudahkan lagi rasanya, 18 kan? 3 kali 6 18. 3 kali 2 6, 3 kali 7 21, 3 kali 2 6, 3 kali 9 negatif 2/9. So anda boleh cuba juga dengan kaedah U over V eh, kalau anda nak buat pun boleh, tak ada masalah. Ini cuma 2 markah ni. Ini untuk paper Melaka eh. Okay, soalan B pula eh. Soalan B tentang kadar perubahan. Okay, kita tengok soalan kadar perubahan. 2 markah je pun, tak banyak. Okey, ungkapkan dalam sebutan K perubahan kecil bagi Y. Okey, ayat ni maksud apa? Delta Y eh. Dia tak kata kadar eh, dia kata perubahan. Perubahan maksudnya delta eh. Kalau kadar dia maksudnya delta Y over delta T. Apabila X berubah dari 2 kepada 2 campur K. Maksudnya delta X ni berubah daripada 2 campur K tolak 2. So perubahan ni adalah K saja. Itu delta X. Nyatakan sama ada perubahan ini adalah penambahan atau penyusutan. So maksudnya dia adalah berkait dengan soalan nombor A ni lah kan?
So kita dah tahu tadi dia nak suruh kita cek delta y. So delta y ni sebenarnya lebih kurang delta y over delta x darab delta x. So delta y over delta x tadi kita dah dapat apa tadi? Yang ni tadi. Yang ni mana tadi? Ah, ini. Kan? So kita ganti sini lah. Negatif 18 2x tolak 1 kuasa berapa tadi? Kuasa 4 darab dengan delta x. Ini bukan 8x ya, delta x. So delta x adalah k eh. Kita gantilah eh, delta x k ya. So ini kita akan dapat negatif 18k 2x tolak 1 kuasa 4. Okey. Dan dalam benda nampak sini dia adalah negatif eh. Negatif maksudnya menyusutlah. Dia bukan menokok eh. Maksudnya delta delta x menokok tetapi delta y menyusut sebab ada negatif. Sebab dia suruh nyatakan sama ada perubahan tu penambahan atau penyusutan. Kalau penambahan masih dapat positif lah. Kalau penyusutan akan dapat negatif eh. Maksudnya delta x menokok tapi delta y menyusut. Eh, dia nampak dia punya hubungan tu lah. Dua markah saja. Eh, memang jawapannya pendek je. Eh, okey, ada soalan nak sekarang ni? Belum habis lagi soalan Melaka ni sebab di sebelah kanan. Dia dua soalan eh yang berkaitan dengan pembezaan eh. Tapi saya rasa ni bukan soalan dia macam soalan pembezaan tapi dia kait dengan soalan pengamiran eh. So soalan pembezaan ni sebenarnya soalan B eh. Soalan A tu bukan soalan pembezaan dan pengamiran. Kita buat soalan 7B lah eh sebab dia pembezaan saja. Okey, yang ni. Yang ni 7B. Yang 7A tu pengamiran. Okey, dia bagi kat sini dy over dx sama dengan 5x tolak 2 lah. Apabila x sama dengan 10, apabila x sama dengan 2 eh. Ungkapkan y dalam sebutan x. So maksudnya dia suruh cari kita y ni apa dia eh? Apa function y ni? So kita boleh tarik delta dx tu sebelah kanan. And then kita boleh integrate dia. Okay, kita integrate kiri dan kanan. So soalan ni ada kaitan dengan pengambilan eh, sikit eh. Kamilan delta y kita akan dapat y. Kamilan 5x kita akan dapat 5x kuasa 2 per 2 tolak 2x campur c. So nak dapat c ni, ini yang kita gantikan ni. Bila x sama dengan 2, y sama 10 eh, dia persoalan kan. Gantikan saja. So berapa ni kalau selesai kan? Sekejap eh, cikgu nak check calculator eh. So kalau kita kira ni 5 per 2 darab dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 4 eh. So kita dapat 6 eh. So maksudnya C tu adalah 4. Okay, maksudnya sekarang ni kita dah dapat dah y ni sama juga dengan 5 per 2 x kuasa 2 tolak 2 x campur 4. Inilah yang dikenaki. 3 markah saja. Eh, macam tu saja. So soalan ni ada kaitan dengan pengamiran sedikit eh. Dia bukan directly dapat pembezaan saja. Dia ada perkaitan antara pengamiran dengan pembezaan eh. Okey, kita tengok soalan nombor Melaka pula. Okey, Melaka ni agak ni sedikit lah. Agak sedikit heavy soalan ni. Okey, kita ambil soalan ni. Tangent kepada lengkung ini pada titik x sama 1 adalah selari. Ha, ini ayat ini penting eh. Tangent. Bila kita kata tangent ni maksudnya dia adalah dy over dx. Ini adalah kecerunan tangent eh. Dy over dx adalah kecerunan tangent. Dan garis ini selari dengan garis lurus ini. So kecerunan bagi garisan ini, kecerunan tangent bagi garis ini negatif 3. Maksudnya kecerunan tangent yang ini mesti juga sama dengan negatif 3 eh, sebab dia selari eh. Bila dua garis selari, kecerunan ini mesti sama. Dan dia selari pada x sama dengan negatif 1. Soalan ini suruh cari nilai P. Okey.
So kita copy soalan ni. Kita buat satu slide lah. Kita salin dulu dia punya persamaan. Y sama, eh, mana pergi? Y sama dengan negatif X kuasa 3 tolak PX kuasa 2 campur 4X campur 3. Di mana kalau kita cari dy over dx ya, yang mana ialah kecerunan tangen. Persamaan kecerunan tangen adalah negatif 3x kuasa 2 tolak 2px campur 4. Dan dia dah maklumkan pada x sama dengan 1, kecerunan dia sama dengan negatif 3. Dari sini. So sini saya boleh buat kecerunan dia, yang ni saya ganti di sini, negatif 3 sama dengan negatif 3 darangan 1 kuasa 2, nampak ni? Tolak 2P darat negatif 1 campur 4. Jadi kita permudahkan semua ni. Negatif 3 darat 1 campur 2P campur 4. 4 tolak 3, 1. Negatif 4 sama dengan 2P. Oleh itu P sama dengan negatif 2. So ini jawapan P lah. P sama dengan negatif 2. So cek nilai P kan, 2 markah. Okay. So maksudnya persamaan dia adalah Y sama dengan negatif X kuasa 3 campur 2X kuasa 2 campur 4X campur 3. Ini persamaan dia lah. Bila P tu sama dengan negatif 2 lah. Okay. Okay. Seterusnya dia nak apa? Persamaan tangent kepada lengkung pada X sama negatif 1. Okay. Kita buat ni. Ini persamaan lengkung. Negatif X kuasa 3. Okey, persamaan tangent pada lengkung pada X sama dengan negatif 1. Okey. Kita dah tahu tadi, tak payah tulis ni tak apa. Kecerunan tangent tadi kita dah tahu dah. Negatif 3. Therefore, kecerunan norm ni sebut persamaan tangent ke persamaan normal? Oh, persamaan tangent. Okey. So maksudnya persamaan kecerunan tangent dah ada. Dan maksudnya persamaan tangent adalah negatif 3x campur c. Yang ni kita ganti sini lah kan. Dan nak tahu nilai sini, kita kena gantikan satu titik. Titik itu adalah x sama negatif 1. Okey. So bila x sama dengan negatif 1, kita kena tahu nilai y dia. So macam nak tahu nilai y, kita kena gantikan dalam lengkung lah. Lengkung tadi persamaannya kita dah tahu tadi. Mana dia? Negatif X kuasa 3 campur 2X kuasa 2 campur 4X campur 3. So bila X sama dengan negatif 1, Y dia adalah, ganti saja dalam ni lah. So kalau kira ni dengan kalkulator, kita dapat negatif 4. So maksudnya titik tu adalah negatif 1, negatif 4. So titik inilah yang saya akan gantikan dalam ini untuk dapatkan nilai C. So kalau kita gantikan, kita akan dapat negatif 4 sama dengan negatif 3 darat negatif 1 campur C. So ini dapat 3. Maksud C tu adalah negatif 7. So persamaan tangent dia adalah negatif 3X tolak 7. Okay. Kita tengok seterusnya koordinat X bagi titik-titik pusingan. Okey, titik pusingan ni kena faham lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai stationary points kan. Stationary points. Koordinat-koordinat titik pegun. Okey. Mana ni? So nak cari koordinat-koordinat titik pusingan ni, kena ingat. Untuk nak cari titik pusingan, K
kita kena cari dy over dx sama kosong lah. Okay. Kemudian nak tahu sama titik pusingan tu titik pusingan maksimum atau minimum, dia adalah minimum sekiranya dy squared over dx squared lebih besar daripada kosong. Titik pusingan tu dikatakan sebagai titik minimum maksimum kalau dy over dx squared ni kecil dari kosong. Okay. So step ni untuk nak cari koordinat eh. Nak cari koordinat titik pusingan. Step yang dua ni pula, kita nak tahu sifat titik pusingan tu. Sama ada dia maksimum ke dia titik pusingan minimum. Eh, jadi kita buat yang step pertama dulu, dy over dx eh. So nak tahu dy dx, kita tahu persamaan lengkung lah. Y sama kan berapa tadi? Mana tadi? Negative x kuasa 3 campur 2x kuasa 2, kalau tak silap saya, campur 4x campur 3. Okay, so nak tahu titik pusingan, kita kena buat dy dx mesti sama dengan kosong. Okay, saya suka daratkan dengan negatif 1 sebab saya tak suka ada tanda negatif di depan 3 ni. So ini kita kena buat cara ni sekejap eh. 2 kali 2 3 kali 2 6 6 tolak 2 4 eh. Eh, saya ada silap ni. Ni sepatutnya 4 kan. Tiga kali dua enam, enam tolak dua empat. So, okay. So, ini kita dapat 3x campur 2. X tolak 2 lah. So, maksudnya titik pusingan ni adalah 3x campur 2 sama kosong. Atau, x tolak 2 sama kosong lah. Maksudnya kita dapat 2 titik kat sini. Negatif 2 per 3 atau x sama dengan 2. So bila kita tahu x sama dengan negatif 2 per 3, kita nak tahu nilai y, kita ganti je dalam lengkung ni. Yang ni kita ganti dalam lengkung, kita dapat tahu nilai y ni kan. Ha, gantilah. Kena kira lah ni. Berapa ni? Eh, kita kira dengan kalkulator sekejap. So, saya tengah mengira dengan kalkulator ni. So kita dapat 25 per 27 nilai y dia. Okey, bila x sama dengan satu lagi tu, sama dengan 2 ni. Y ni pula ini kita kira kita dapat negatif 8 campur 8 campur 8 campur 3. So dapat 11. So ada dua titik pusingan sini, iaitu negatif 2 per 3 25 per 27. Ini yang pertama. Dan satu lagi lah 2 11. So dia ada nak cakap tak sama titik pusingan tu maksimum minimum? Rasa tak ada kan. So saya rasa seperti setakat inilah eh, sebab soalan ni dia beritahu dia nak koordinat saja, dia tak beritahu sama, nyatakan sama titik minimum atau maksimum. Dan markah pun cuma 3 je. So saya rasa tak berbaloi kalau saya nak teruskan yang ni eh. Sebab dia cuma nak cari koordinat saja. Jadi saya bagilah koordinat aja. Eh? Melainkan kalau selalu tanya apa ni nyatakan sama ada titik tersebut minimum atau maksimum, baru kita buatlah yang proses seterusnya. Eh? Okey, itu untuk soalan Kelantan. Okey. Saya akan buat satu lagi soalan dan yang lain tu saya anggap sebagai latihan eh. Sebab soalan nombor 7A ni dia melibatkan pembuktian, kemudian dia melibatkan songsangan dengan kamera. Okey. Kita akan buat soalan 7A dan 7B. Dan markah ni pun cuma 3 je, tak besar mana pun.
Okey. Diberi y sama dengan x kuasa 2 bagi dengan x tolak 1. Yang ini x tolak 1 saja. Dia tak ada apa-apa ni. Ini tak ada apa. Tunjukkan dy over dx sama juga dengan x darab x tolak 2. Okey. So yang ni kita kena guna kaedah u bagi v lah eh. Kalau nak buat u darab v pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah eh. Yang ni adalah u punya u. Ini adalah punya v lah. Ingat d over dx u bagi v adalah v du over dx tolak u dv over dx bagi v kuasa 2 eh. Ini formula umum lah untuk pembahagian. Okay, so kalau kita buat dy over dx ialah x tolak 1 bezakan yang atas 2x tolak x kuasa 2 bezakan di bawah itu bagikan dengan x tolak 1 kuasa 2. Ingat cara saya adalah saya tak suka fakta. Saya akan cari benda yang repeat eh. Abang nampak sini ini repeat dengan yang ini eh. So saya boleh keluarkan x. So sini saya boleh keluarkan 2 darabkan x tolak 1 tolak dengan x. So mudah kan, 2x tolak x adalah x tolak 2 bagikan dengan x tolak 1 kuasa 2 dan nampak terbukti sama eh. Okay, terbukti sama. Kemudian dia suruh kita buat satu perkara yang ni pula eh. Kamirkan yang ni pula eh. Okay, kamirkan yang ni. Sepatutnya dia kena ada dx kat belakang ni. Tak lengkap kalau tak ada dx. Salah soal eh. Sepatutnya kena ada dx kat belakang tu. Okay, yang ni kalau anda bandingkan yang ini dengan yang ni, saya boleh tarik 4 keluar dan tinggalkan sebutan ini di dalam. Okay. So macam mana kita nak dapatkan kamiran yang ni? Okay, saya kena jelaskan dulu eh. Okay, saya akan, kalau saya padam ni semua padam. Alamak, semua padam eh. Okay, tak apalah, kita copy je lain ni. Okay. Kalau anda tengok sini eh, kalau di X tu saya bawa ke sebelah kanan eh, dia akan jadi begini eh. Dx ni saya tarik ke sebelah kanan, dia akan jadi gini lah. Dan kalau saya kamirkan kedua-dua belah, kamiran dy anda akan dapat y eh. Okay, ingat y ni apa? Y ni dah diberi oleh soalan. Y ni ini, maksudnya y ni adalah x berapa ni? Kuasa 2 per x tolak 1 tu kejap eh. Okey betul. Maksudnya kamiran yang sebelah kanan ni, yang ni, kalau kita buat, kita akan dapat yang di depan ini. Eh, dan soalan tadi adalah 4 darab kamiran kosong kepada 2, kalau tak silap saya. Ah betul. Kemudian ada x tolak 2 darab dengan x tolak 1 kuasa 2. Ingat 4 kita boleh buatkan. Ingat kameran ni semua sama dengan apa? Sama dengan ini eh. Jadi saya salin aja. Dan had dia daripada 0 sampai 2. Nampak? Eh. Jadi kita akan buat ni, kita gantilah. Yang ini 2 kuasa 2, 2 tolak 1 tolak dengan 0 kuasa 2 bagi dengan negatif 1. So kalau kita mudahkan ni, kita akan dapat jap eh, saya kira dengan kalkulator 4 darab dengan 2 kuasa 2 bagi dengan 1 lah. So kita dapat 16 eh. Jawapannya 16. Okay. Okay, untuk soalan-soalan yang seterusnya saya anggap sebagai latihan eh. Anda cuba buat sebagai latihan. Ada soalan Kuantan, ada soalan Putrajaya dan soalan Selangor sini. Ada beberapa soalan lah yang boleh cuba sebagai latihan.
Okay. Ada tiga negeri lagi. Kuantan, itu Pahang lah, Putrajaya dengan Selangor. So yang ni saya set sebagai latihan, eh, supaya anda boleh cubalah selepas dengar ceramah saya ni ataupun kuliah saya ni dan melalui rakaman ni, dan anda boleh cubalah untuk latihan anda, eh. Okey, boleh, eh? So cikgu rasa kita stop setakat ini dulu. Rakaman ni nanti cikgu akan masuk dalam cloud, eh? Nanti cikgu akan letak link. So kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya tak ingat lagi topik apa minggu depan, tapi akan ada dua topik je lah minggu depan, InsyaAllah, eh. Okay, that's all from me. Apa-apa hal boleh contact cikgu melalui WhatsApp, eh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.